Lakers. Hai guys, welcome, welcome. Aku lagi sedih guys. Keluarga kita ada yang meninggal, namanya Dubai. Dibunuh guys. Sedih sekali aku tuh. Kejadiannya kemarin malam, kemarin subuh ada yang bunuh tuh. Kita sambil buka 5M ya. Jadi ceritanya kalian pernah tahu Dubai enggak sih? Dubai itu ada salah satu bikers juga yang rambutnya dulu kayak gulali gitu. Lumayan sering ngobrol sama aku sih sebenarnya. Cuma dia tuh dibunuh gitu. Gara-gara dia udah 3 kali ketangkep gitu sama orang yang sama. Kayak cari masalah. Gak cari masalah sih, dia ngelakuin hal yang benar. Cuman ya, ya gitu deh. Susah jelasinnya nanti aja, bareng-bareng kalau ada bikers yang lainnya juga. Tapi kayaknya hari ini aku stream gak lama ya guys. Paling sampai jam 12 paling lama. Aku lumayan kangen main Valorant sih. Mungkin besok aku main Valorant dulu sebelum GTA. Mungkin besok aku akan main Valorant dulu sebelum GTA. Halo, Mr. Van CH. Hai. Aku terakhir kali di mana ya? Oh, di pulau, di pulau. Laper, stres. Tequila buka nggak ya? Tequila lah, night club. Malam Fikri, nggak main Valorant lagi kak. Besok main Valorant. Besok aku main Valorant. Aku udah kangen sih main Valorant. Besok aku main Valorant nih, janji. Main Valorant dulu baru GTA besok. Besok hari apa ya? Jumat ya? Aduh. Apa minggu aku main Valo ya? Apa Jumat ya? Jumat aja lah ya, Jumat lah ya. Besok aku main Valorant dulu. Habis itu GTA deh kita besok. Hai Fikri, hai semua. Aduh. Bentar. Oh. Baru masuk kota. Tuner mekanik ada gak sih? Aku pertama tadi, iya kamu pertama, kamu GG Gaming. Guys, keluarga aku ada yang meninggal guys. Namanya Dubai Fda Popo. Meninggal dia, meninggoy.
Aduh, Fagio, Fagio ini bukan. Bukan, nggak mau pakai ini, mau pakai Mainchess. Anak motor nggak mau pakai Vespa. Nanti aja. Ini lucu-lucuan aja nih yang Vespa ini. Kok mouse aku sensi amat deh. Bentar ya guys. Aku lagi sedih soalnya temen aku udah meninggoy guys. Dibunuh dia. Dibunuh sama item-item info terakhirnya. Item-item tuh mafia guys. Gimana ya? Love from India, hai Kak, love you lagi ya, love you too. Oscar bukan sih? Astaga, berasa pula. Aku nggak punya repair kit kayaknya deh. Kita ganti yang lain dulu. Ya, halo. Bang. Halo. Halo, iya Pak. Bang Oscar kah? Iya nih. Kemana Bang Oscar? Gak tahu. Bingung juga, barusan dari pulau. Sama, aku juga. Udah denger belum kabarnya? Aduh. Udah denger melalui ini, email. Kemarin katanya suruh datang jam 9. Jam ada 9 apa, ya? Iya, oh, aku emang coba kita ke radio dulu deh. Ada apa emang ya? Belum tahu bang. Belum. Oh, aku sedih banget. Kenapa tuh? Emang ada apa? Sini sini. Ada yang dibunuh tau gak? Hah? Iya kah? Seriusan? Ada yang dibunuh. Dubai tahu nggak? Wah, kenal itu. Iya. Makanya kayaknya kita harus cepat ke rumah kali ya. Bentar nih aku coba cek radio dulu. Wah. Tadi iya. Cek radio nggak disuruh ke rumah sih. Oh, ya udah deh, paling aku makan dulu deh. Katanya pada di night club. Oh, buka ya? Ya udah, aku iya, kesana juga katanya. Dulu. Bang Oscar mau kemana? Mau ikut kah? Enggak nih, masih... Kok dia nggak kaget sih? Nggak stres ini. Udah aku kesana duluan ya. Aku kesana duluan ya, Bang. Oke, silakan. Mereka pada di sana. Oke, oke. Dia belum tahu keluarganya ada yang dibunuh. Oke, nanya si Dumbo nanti ya. Bentar. Mouse aku tadi kok enggak enak ya? Bentar, guys. Jadi kan aku punya dua monitor kan, guys. Terus mouse aku sekalinya aku ke kiri langsung ke monitor aku yang satunya lagi. Bodoh banget. Nos tekan F, Kak. Nos tuh apa? Mouse aku nih yang nggak enak, sayangku. Sayang-sayangku, bentar ya. Bentar, nih. Udah enak. Kapan bikin room tour? Ugal-ugalan ya, Bun? Iya nih. Ugal-ugalan, Dek. Kapan ya bikin room tour ya? Nggak ada apa-apa. Apartemenku cuman kayak masuk, dapur, toilet, ruang tamu, kamar, balkon, selesai. Nanti gue gak di...
Sepertinya aku akan dimarahin karena nggak masuk radio, jadi kita akan masuk radio dulu. Ntar deh, ntar lagi nyampe. Upsi. Upsi. Gak ada orang di sini. Upsi. Ada orang di radio kah? Cek radio. Masuk. Ya, halo. Sini yang ke 692 yang. Aku nightclub bentar boleh enggak? Boleh, boleh. Stres banget bentar ya. Boleh, buat kamu apa sih yang enggak lah. Nanti seluruh kota ini hanya untukmu. Oke. Okay. Thank you. Moge. Astaga. Halo, Pak. Ya, gimana keadaannya? Baik, Pak. Kemudian tadi saya ambilin PC, Pak. Cuma luka memar biasa di kepala ya. Oke, Pak. Nanti saya jaga, Pak, kepala gue. Halo, Reynold. Ini untuk ambilin ke saya, Pak. Sama Bendy 5, Pak. Pak, aku boleh beli tiket enggak? Aku enggak jual tiket nih. Invoice-nya sekalian ini ya, sama perbannya. Iya, yeah, Bika. Jadi totalnya... Gak ada yang belum buka lagi ya, Bang? 65 ribu. Lagi rapat sih, orang itu. Lagi rapat. Udah deh, kasih. Tanyaannya nih, Rare ini. Rare, jual tiket enggak? Enggak bisa, bohong nih Niko nih. Yaudah. Udah, kasih. Makan bisa enggak? Aku nggak bisa ya, nih. Kalau begitu ada yang bisa saya bantu? Nggak bisa ya, juga. Semua gue bilang aku bisa. Astaga. Udah stres, makin stres aku. Thumbnail. Iya, thumbnailnya kenapa? Aku lagi sedih. Makasih om. Apa? Untuk apa? Thumbnailnya kenapa? Oh, saya lupa bawa kata ya, Bro. Maaf ya. Makan dulu. Makan dulu. Thumbnailku kenapa? Itu Dumbo di belakang. Iya, kok kamu tahu sih? Biarin dia lagi asik tidur, Kevin. Thumbnail yang paling geng. Thumbnailnya geng motor ingin tawuran. Kita lagi sedih, guys. Kita lagi marah. Keluarga kita ada yang dibunuh sama orang. Jadi thumbnailnya kayak gitu. Aku masih sedih sih. Nah iya baby ternyata. Sini baby duduk.
Udah, siapa lagi, Bos? Ya udah, berarti ini si Han telepon lagi sibuk bentar. Suaraku kedengaran enggak sampai sana? Gendrong. Kedengaran. Oke. Okay. Ini si Bos senter-senter mulu. Perasaan ini udah terang nih, ada lampu bagus kan LED. Malah pakai senter. Di luar juga terang. Sudahlah baby, jangan terlalu berlarut-larut sedihnya. Iya. Sedih kenapa? Baby kenapa sedih? Belum tahu kan? Dikawini sama si bos nih. Ada yang enggak tahu kah si Dubai meninggal kalian semua? Aku tahu dari pengumuman, untuk lebih jelasnya belum tahu. Sama bos. Ceritain dari kita. Pengumuman kakek. Nih, diceritain nih. Di terciduk di 403 tadi malam. Terus bersama denganku. Terus dibunuh di depan aku. Kasih. Karena dia udah dikasih peringatan sama hitam-hitam, kalau satu kali lagi kamu ketangkap aku matiin kamu katanya. Kok enggak disore? Pesan juga buat Biontos katanya. Buat siapa? Beyond Sos. Emang pernah ketangkep? Ya. Jangan suka main-main ke pabrik katanya kalau enggak mau kayak gitu. Lu pernah ketangkep, Yan? Balik. Enggak pernah aku ketangkep sama mereka. Kok tahu kamu? Enggak tahu ini Dubai sih, siapa berbicara. Dubai itu pesan buat aku dah. Oh. Dia ngasih ini aku juga supaya enggak ke situ lah aku. Iya. Aku lawan orang. Kalian tahu nggak kenapa akhir-akhir ini Dubai selalu menyerahkan diri? Ada yang tahu nggak kalian? Nggak tahu. Kalau ada yang nggak tahu, angkat tangan. Angkat tangan. Nggak tahu? Nggak tahu, bos. Nggak tahu. Mikael, berarti tahu Mikael. Nggak tahu kah semuanya? Gak tahu. Enggak. Gak tahu, Bu. Ini bentar, baby udah nge-vlog gak sih? Nge-vlog. Siming tuh, pasti siming tuh. Ah iya, gimana ya? Gak apa, bos. Kalau kita bahas yang selanjutnya, ini kayaknya gak bisa, nanti aja. Iya nih, kita nggak bisa bahas sekarang. Berarti nanti aja lah di rumah. Ditakutkannya tuh. Sudah dilihat nih. Lagi mat gitu. Iya. Mat nih. Atau aku pergi mat-mat dulu. Mat celangitan. Nanti aku tinggal ikut aja gimana? Aku. Gak usah di sini aja. Kamu di sini aja. Nanti aja kita obrolin di rumah. Itu masalah belakangan. Ini masalahnya dup. Hey. Jadi masalahnya tadi enggak ada yang tahu kan semuanya? Jadi siapa yang tahu? Tahu. Enggak tahu, bos. Aku yang tahu. Nanti aku pakai lagu bocil kematian. Enggak sekarang, enggak cocok. Jadi Dubai nyerahin diri kan? Karena dia ada masalah dengan seseorang. God damn. Dan dia akhirnya capek. Diam kalian semua. Tahan dulu sampai situ. Kenapa kalau ada orang kalian gak suka sama orang tuh kalian diam-diam? Aku tanya semuanya satu-satu. Ada masalah enggak? Enggak ada. Enggak apa-apa. Dan Kofo akhirnya kayak gini. Jadi dia ini maksudnya dia mau bunuh diri kah Dubai atau? Iya, jadi dia menyerahkan gitu aja. Ya itu alasannya, karena dia ada masalah dengan seseorang dan dia capek. Jadi intinya kalau kalian gak suka sama seseorang,
Kalian tuh kalau ditanya tuh ngomong gitu. Dan kan kalau ada masalah ngomong, jangan diam-diam aja. Coba bunuh diri. Nah, aku jadi, di sini tuh intinya nggak pernah apa namanya, nggak pernah memihak siapa-siapa. Harus kalian tahu. Jadi kita di sini tuh bisa menengahkan kalian gitu, menyelesaikan masalah kalian. Kalau dari kaliannya ini ngomong, bukan cuma dipendem. Paham gak sih? Paham. Paham. Enggak bisa hidup lagi, enggak. Mati ya udah mati, udah enggak ada baby di dunia ini. Kalau baby mati ya udah, dia tidak ada baby di dunia ini. Bentar, aku maksud toko sih. Oke. Gitu. Kalau mati udah enggak ada. Mungkin di sini kayaknya berkumpul, saya tahu alasannya. Kalian gak senang sama siapa. Gak usah disebutin. Saya malah belum tahu nih bos, tadi suruh kesini. Jangan bawa yang lain, kata Naura gitu. Aku juga gak tahu. Aku juga gak tahu Pak Bos. Nih, susah juga ya. Aku mau ngomong tapi berat gitu mau ngomongnya. Tahan aja dong, tahan, tahan. Tahan, tahan bos. Tahan dulu aja gitu. Yeah. Iya bos, takutnya met-met ya kan. Ntar malah sulit. Iya. Borokannya kasar gitu bener. Ya intinya, sorry guys, sorry. Untuk hari seminggu ke depan kita cari orang yang telah membunuh Dubai. Bagaimanapun caranya kita cari orang tersebut sampai ketemu. Suaraku ada nggak lo? Ada. Baru ada. Sama. Baru ada. Bintang, kamu tahu nggak yang ciri-ciri orang yang bunuh itu? Mobil yang hitam nembak siapa? Sama. Or enggak yang? Yang nembak tuh wanita. 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 Oke. Okay. Besar topeng kali. Berani betul. Topeng? Iya. Topeng apa? Lupa, nggak ingat topengnya. Berapa orang bintang? Lumayan banyak mereka kemarin. Salah sudah berurusan sama kita. Aduh. 10 orang sampai tak? Ada, kurang lebih segitu. Dubai meninggal di jam berapa tuh kejadian itu? Aku sedih. Tapi ternyata ada konspirasi di balik itu. Dia sengaja nyerahin dirinya, dia capek hidup katanya. Ada konspirasi di balik itu. Seminggu ini kita cari orangnya dan tidak ada kerja-kerja dulu. Kita fokus. Setuju. Kopi laksanakan. Tempo. Kirain dibunuh kalian enggak? Dibunuh item-item. Pokoknya sampai orang itu ketemu. Bagaimanapun caranya. Baru juga dibotakin nah itu dia. Kita harus balas dekan dan. Sama 3 kali. Dia nyerahin diri. Tercinta. Dia enggak dia sengaja enggak ngabarin radio dan friends, lain-lain. Jadi orang jangan ke sana, jangan ke sana. Mungkin kita bakal menyusun rencana sebagai pancingan nanti. Kasihan dia. Deket sama aku, padahal deket temenan. Aduh, anjing ngerokok pada batuk di sini. Ada rencana enggak? Kayaknya gak bisa diomongin sekarang juga gak? Atau gimana? Atau aku harus ini dulu? Gak apa-apa. Kita kasih bocor. Bocor kenapa? Gak ada yang bocor. Kasih bocor. Kenapa ketawa? Sorry bos, sorry bos. Enggak, ini tadi gondrong nih. Keselak permen aja bos. Kenapa? Saya salah apa? Kan orang-orangnya kita jawang di sini. Ya deh, aku mau nanya nih balik lagi masalah tadi. Gondrong udah gini-gini. Ada masalah enggak sama keluarga, tapi untuk penjelasannya jangan dibahas sekarang. Nanti aja untuk penjelasannya.
Gendrong. Kalau saya pribadi nggak jujur ada ya sih Bu. Iya nih jujur. Cuman kalau saya sih masih bisa menerima. Nggak tahu sama yang lain gitu Bu. Kalau saya sih biasa-biasa aja gitu. Itu Naura ya Naura. Misalnya dimarahin atau siapa. Kalau memang saya salah ya nggak apa-apa. Tapi misalnya Naura, Mikael, Hans, Bintang. Topeng siapa ya? Kayak Dubai ini kan akhir-akhir ini ya begitu. Bion kayaknya. Mungkin dia tidak bisa menerimanya atau apa. Tapi kalau pribadi saya enggak apa-apa, biasa aja. Kalau dari saya aman. Banyak berarti konspirasi ternyata di sini, guys. Banyak konspirasi. Siapa orangnya? Banyak konspirasi di sini. Kayaknya feeling saya. Jangan disebut dulu. Iya. Saya tahu. Oke. Okay. Banyak konspirasi di sini. Aku enggak tahu apa-apa. Gendrong. I have no idea. Mikael. Halo. Testing. Mas. Ada punya nomor si Akang enggak? Aku ada. Entar. Coba ada di sini. Ini saya aja, Bu. Akang tanggung. Sudah. Halo, Akang. Akang ke koordinat 692 ya, tapi jangan bilang ke yang lain. Akang ke sini aja. Halo. Akang telinganya lagi korengan. Dijedor nanti si Billy sama si Akang. Enggak ini ya. Halo Ferdiansyah. Mentertawakan orang tua. Aku enggak ketawa di sini. Ketawa, Bos. Bintang ketawa. Aku enggak ketawa, Bos. Bu Naura tadi yang ketawa, Bos. Tuh, ketawa tuh. Ketawa sih. Banyak konspirasi ternyata di sini. Iya, Bu Naura. Dari kamu gimana? Kalau dari Mikael sih ya dia itu wajar sih. Wajar marah-marah ke apa? Ke bawahannya. Kan ke bawahannya. Siapa? Maksudnya marah-marah sama yang lain. Oh, yang lain. Iya. Yeah. Ada alasannya juga, kan. Enggak, yang saya tanyakan di sini kamu ada masalah atau tidak? Di dalam keluarga. Selama ini enggak ada sih. Yakin enggak ada? Enggak ada. Jujur aja enggak apa-apa, Mikael. Kamu pernah ngomong sama aku, ngomong apa coba? Sekarang ungkapin. Kau ini ngomong aja, enggak serak sama siapa orang dulu lah. Tapi jangan dulu sebut. Jangan sebut. Enggak, kamu pernah ngomong sama aku orangnya nih. Iya, Bos. Kamu pernah ngomong sama aku, kamu enggak ngerasa enggak dihargain sama orang. Coba omongin siapa orang. Nah, jangan dipendem. Bagus Naura RP-nya. Aku awal-awal ngerang aja tadi kan sama Naura. Kalau misalkan masih bisa diperbaiki apa ya? Bagus. Di sini kita enggak ada menyudutkan. Tapi kita coba menyelesaikan. Enggak apa-apa, Mikael. Dibilang aja. Ada, Bos. Udah kelar kan itu, Bos. Hah? Udah kelar. Kenapa harus udah telat? Gak ada yang telat. Udah kelar. Kelar, Bapak. Sudah kelar, Bos. Sepi, telinga tahu. Aku mau ketawa. Bos ini kan punya tuh banyak uang. Kata kakek kan, daripada disimpan-simpan tuh uang, mending bawa ke rumah sakit. Enggak, saya buat nikah nanti. Maaf ya. Mending saya korengan daripada saya gak bisa nikah. Emang baby mau baby sama orang budak? Sama orang korengan. Nah. Robat dulu sayang. Robat dulu ya. Oke. Mana sih? Nah itu bos. Telinga bau. Enggak dulu gini aku yang pengen ngomong ini. Mungkin Mika udah pernah diomongin belum ke orangnya? Udah. Yakin udah. Saya sih nggak percaya nih. Jangan sampai nanti di rapat ada yang ngomong nih. Ya, ini udah kelar urusan kemarin. Itu tadi ada si ini apa si Dim sama si Ki itu di sana di pantai.
Iya, nanti aja kan. Hah? Nanti. Yaudah, coba Hans. Kayaknya kita mending langsung semuanya aja gitu ya, kita kelarin gitu ya. Boleh. Di rumah. Satu tempat gitu. Kalau gua. Nah, coba Hans dulu nih. Nah, gimana? Pengen juga. Gatel nih dari kemarin-kemarin sebenarnya Hans. Asrama cowok. Tahu. Asrama cowok semua isinya. Gimana deh, nih masalah luar now? Terakhir dia enggak dia enggak jawab. Terakhir. Terakhir dia enggak jawab SMS aku Dubai. Aku udah clear. Di mana? Aku cariin dia kan Dubai di mana? Dubai di mana? Dubai di mana? Pas berapa? Dia enggak jawab sama sekali. Dubai di mana? Dubai di mana? Gitu kan. Aku telepon-teleponin radio enggak diangkat. Di mana Sherlock? Udah masuk. Habis itu dia meninggal. Nah. Kayaknya mending sekarang kita kumpul di rumah ya. Boleh tuh. Kalau enggak di sini aja suruh semuanya ke sini ke koordinat sini. Enggak usah di rumah lah, di sini aja lah. Aku radio ya. Di mana dia? Semua kumpul. Semuanya kumpul di 692. Jemput tuh seorang. Tunggu. Oke. Jemput tuh. Apapun di ini. Di mana, Bos? 05. Di mana, Bos? 05. 405. Oke. Makan dulu ya bentar ya. Yang ada di radio siapa nih? Bintang, aku anterin Kel, Bintang ambil truk makan. Bawa ke sini. Ayo Kel. Tadi ada siapa aja, Kang? Cek radio ada ya, yang ada di radio sama... tolong ke 692. Dim-dim. Cuma Dim-dim. Oke. Iki Dim-dim. Hei. Ke 692 sini. Kita kumpul-kumpul di sini. Now. Kel. Bro. Lihat tato baruku, guys. Bro, Kel. Bro. Mikel. Goddamn, bro. Goddamn. Kang keren bajunya. Iya. Iya, Kang itu beli di pasar Minggu. Oh iya, bagus. Cuma Oci. Oh iya iya, kemarin aku belum sempat komen, aduh. God damn. Akang nih, penampilannya ya. Polisi. Kenapa? No. Halo. Iya, kenapa ya. Itu dikejar? Tahu, tiba-tiba dikejar. Berhenti aja. Rampokan berhenti kayak. Aja. Lintas. Tanya. Ya tato baruku. God damn. Lu kemarin udah operasi ngilangin tato. Terus aku pasang lagi. Ini yang kemarin aku ganti jadi ini. Tanya menjauh dulu, jangan dari sini lagi di perampokan katanya. Orang kita di rumah. Jauh nih, enggak apa-apa sini aja. Ada si monyet. Salam. Waalaikum. Assalam. Di ahli kubur. Masih lain cagernyet. Hah? Apa? Ya. Ya saya. Halus eh. Makula. God damn. Eh, suaraku aman kah? Aman kah?
jangan sedih. Dubai udah tenang. Hei Dubai. Keluarga baru. Halo, assalamualaikum. Salam. Salam. Siapa itu? Tukang sulap kah? Tom Tom. Kira tukang sulap. Ini siapa ini yang pakai baju? Astaga, lagap. Lagap. Selagap kah ini? Lagap. Sama kayak itu. Berdirilah. Wih, kakiku keriput kali ya. Selamat malam semuanya, rekan-rekan. Malam, bos. Yang tercinta. Ini udah kumpul semuanya. Cek radio, ada yang masih di luar belum? Ada yang masih di luar enggak? Thank you, Zikri. Pasti hari ini, bos. Lagi ambil kendaraan dulu, bentar. Nah, cepat-cepat ke sini. Di mana tadi? 962. 692. 692. Oke, di copy. Perasaan ini tempat gede ya, 6, tapi melingkar 2. Di sini. Kasian tuh. Ini kebersamaan. Enggak itu yang enggak kebagian tuh di belakang. Tom, coba. Sini Tom, nyatu Tom. Nah, kan diperbesar enak. Maaf. Durasi bentar. Ini bus di sini di samping aku nih bus. Nah, enak gini dah. Sengit, wangi. Belum mandi tuh, belum mandi. Ini bus di demos juga, wangi nih, semerbak. Semerbak, harum wangi. Kau bawa ketupak lah. Ketupak? Ketupak apa aja? Nggak tahu dah. Ketupak apaan? Ketupak. Apa? Ketupat. Berarti yang di luar cuma Oscar doang ya? Tungguin Oscar lagi. Sampai ketemu semua, sampai ada semuanya di sini. Sampai berjumpa di tempat ini. Si makan dulu gitu atau apa gitu. Boleh, biar... mau makan. Yang mau makan sana, silakan. Aku baru makan sama Gondrong tadi. Cek terserah dia. Biar enak nanti. Masuk. Makan aja dulu. Yang mau makan aja sana. Di mana sih ini? Cari kopi pasta. Kopi pasta. Di mana sih makanannya? Di sini. Di luar bu, belum ada nih makanannya, habis di sini. Di mana sih astaga? Waduh. Yang mau kopi sama teh aku taruh meja ya. Boleh tuh. Pengertian sekali. Emang calon istri gitu loh. Udah terbentuk gitu. Apa sih bos, bukan terbentuk ya, kepribadiannya. Oh. Ini apaan sih bos di situ? Oh, bos. Iya, nyender. Awas. Pergi enggak? Woi. Bos, awas. Aduh. Bos di perintahnya masih mangki jadi aja. Tingkat lah. Dekat-dekat, bos. Ya bau dia.
kan korengan. Astaga, astaga, baju event belum diganti, Oscar. Lokal, si Ukuni, pemenang event juara lomba bernyanyi. Enggak, saking cintanya. Tapi Ukuni, enggak tahu, enggak bagaimana. Udah. Ini yang pakai baju ini siapa nih? Baju warga baru. Baju warga baru. Apa pula dia pakai baju gitu, sepatu coba tuh. Gep ganti baju kok ya. Kenapa? Terganti bajunya. Astaga. Baju warga baru. Hai Jeffrey, jangan ngerasa kamu adalah manusia yang paling buruk. Ingat Tuhan. Checkerboard. Iya. Dewa kipas, bro. Dim di mana? Pas kayaknya nih. Bang rumah. Cinta. Oke. Masih ada yang di luar enggak? Halo. Enggak ada kayaknya. Mana Mang Hipe? Mang Hipe mana Mang Hipe? Lagi masuk loh. Tuh masuk loh. Assalamualaikum. Loh. Waalaikumsalam. Ayo Pak Tarno, sekarang ini acaranya. Pak Tarno, silakan ke tengah Pak Tarno. Pak Tarno, woi. Ini Pak Tarno nih, pinggir si bintang. Pak Tarno silakan ke depan Pak Tarno. Halo semuanya, udah kumpul semua kan? Sudah. Kenapa kalian aku kumpulin di sini? Tahu. Hah? Ada yang tahu enggak? Jawab, ada yang tahu enggak? Tidak tahu. Enggak, bos. Ya pasti enggak tahu, bos. Kasih tahu lah. Di, kalian tahu enggak Dubai meninggal semuanya? Tahu. Ah, kok bisa, bos? Ya, bisa kan orang hidup. Astaga, nyebelin banget Billy. Iya, coba dijelasin Akang Bintang. Iya, jadi tadi tuh Dubai ke pabrik. Ada terus tak lama dia di pabrik ada yang greb. Soalnya sebelumnya dia udah dikasih peringatan juga. Suara si dia putus-putus nggak sih sebenarnya? Iya. Iya. Halo. Nah. Ya jadi waktu tadi subuh dia ke pabrik dia ke 403. Guys mana sih yang kayak di gini? Dia digerebek lagi. Emot yang gini gitu. Kenapa yang kalian masih bebal? Aku tanya. Hah? Udah dibilang jangan masih aja kesana. Tadi udah bilang, Billy udah bilang jangan. Aku ngaku aku salah juga itu buat. Udah bosan hidup kalian? Nggak bos. Mau mati? Nggak bos. Berapa kali lo dikasih tahu jadi crafting berdua sendiri? Sebenarnya dikasih tahu berkali-kali. Awas diulang lagi, jangankan orang lain yang bunuh aku, yang bunuh kau nanti Bintang. Nggak bos. Nah jadi intinya Dubai meninggal karena dibunuh teman-teman. Oh, apa yang bakal kita lakukan setelah tahu aku main gitu lain? Yang gini yang mau yang gini kalau sleep melamunkah di sini? Oh ini merenung berdoa. Makasih Jack Gaming, kamu baik banget, bener-bener bos Mangki. Apa yang mau dilakukan bos Mangki? Carilah
gimana? Cari-cari. Cari siapa? Yang bunuh siapa? Pastiin dulu. Siap nggak yang di sini kalau kita nyari pembunuh si Dubai? Siap, bos. Siap. Siap. Sebutin ciri-cirinya bintang. Pakai mobil hitam, bos. Terus kalau yang bunuh Dubai wanita. Salah satu pakaiannya ada yang sama kayak Bu Naura kayak gitu. Soalnya kalau pakaian bingung juga, banyak yang pakaian kayak Bu Naura. Harus dapat KTP mau enggak mau. Mereka juga sempat titip pesan waktu sebelum bunuh Dubai. Pesan apa yang diberikan? Pesek masih kalah jauh. Anggota teman-temanmu yang lain gitu. Enggak usah main-main lagi ke wilayah kita kalau enggak mau bernasib kayak dia. Hebat sekali anak muda. Mili kenapa sih RP-nya? Mili. Aku ketawa. Aku tapi enggak ketawa di sini. Ada hip ya. Kasih tahu, Pak. Belum tahu di sini ada nikel legep. Harusnya kali mereka tuh tahu, takut sama kita semua. Jadi rencana apa yang bakal dilakuin Pak Bos Monkey? Halo, Bos Monkey? Ada. Ada. Lo rencana belum kepikiran matang-matang sih. Kak, tolong baca mungkin ya. Mungkin Naura punya rencana yang lain, silakan. Boleh kasih diusulkan, masukan aja. Kasih masukan. Itu kendaraannya berwarna apa tadi? Hitam. Hitam. Itu hitam semua atau cuma salah satu hitam? Semuanya hitam. Oh, semuanya hitam. Kendaraan apa Bang Bintang? X6 semuanya. Minimal berapa mobil? Nah itu, platnya dapat nggak? Nggak, mereka sembunyiin mobil. Minimal plat itu. Susah sih. Bisa diurus ke disup. Kalau nggak ada platnya susah. Berarti kita ini aja cari mobil yang berwarna hitam. Karena itu tapi bukan hanya satu yang berwarna hitam, tapi semuanya hitam. Susah kalau dicari warna hitam banyak. Banyak. Nah, iya. Salah satu caranya cuma ada satu yang aing. Kak, kalau modif sama Jack ya siap. Kepikiran. Diskon ya Jack, boleh enggak diskon? Thank you for coming to my stream. Pancingnya gimana? Thank you for coming to my stream, Jack. Buat peluru di pabrik. Nah, itu boleh. Suara si Billy israk enggak sih? Sekarang jangan ada yang sendiri lagi crafting ya. Kita pancing mereka. Bos. Dengar bos. Pada saat mereka lengah, kita serbu. Boleh diskon 5%. Tambahin 0 ya 50% gitu Jack. Tapi yang mancing bukan bintang. Aku. Dua orang aja. Aku aja bos sendiri. Ayan, berdua Ayan. Biar kesan, enggak aku aja sendiri. Biar kesannya tuh, ya, wah sendiri nih. Gitu. Kan nama aku juga yang disebut tuh di surat terakhir Dubai. Iya. Emang iya. Iya. Nama aku. Maksudnya? Coba kasih tahu bintang. Jadi baca surat Fabion kan? Juga kan Dubai titip pesan terakhir. Titip pesan buat aku sama Pak Bion biar enggak ke pabrik-pabrik lagi. Terus mereka tanya, siapa itu Bion katanya. Terus aku enggak jawab. Jadi intinya Pak Bion juga ikut dicari sepertinya. Jadi ada ide lain enggak selain itu? Mungkin ada yang lebih enak idenya. Hans.
Meta gaming. Enggak lah ya. Sama kayak bus ya aku. 50% Nah, soalnya tadi dari topengnya aja aku tanya ke bintang nanti pun. Nanti aku oke sama Jack. Juga dia lupa, bajunya juga lupa. Susah juga sih bos kalau cuma nandain cewek sama mobil hitam. Terlalu umum. Iya. Ya itu tadi opsinya dari bos tadi kan. Kita jaga di yang datang bukan hitam, yang datang biru. Kalau nggak kuning lagi. Yang pas tempat Dubai dibunuh. Nanti kita gerebek mereka pas lagi gerebek yang orang crafting itu, Bas. Kasian Dubai. Gimana, Bas? Caranya mungkin, Bas? Iya. Ya, kalau dari aku sih rada bingung juga kayak yang tadi yang lain bilang. Kita istilahnya kurang banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari mereka kan ya. Gak tahu ciri-ciri mereka, cuma sekedar yang ngebunuh Dubai itu perempuan dan mereka memakai mobil hitam. Itu terlalu umum buat dicari, buat kurang bisa spesifik gitu loh. Ya paling memang rencana bos memang mungkin pilihan paling baik untuk sekarang. Itu aja sih bos paling. Iki. Lamu. Itu aja bos. Gak ada apa? Keluhnya gak ada. Masalahnya mobil hitam doang. Tunggu ya, tunggu mereka nyergap kita aja. Baru kita sergap balik. Yang sweater hitam bang Alek. Tapi udah gak ada cara lain ya. Gak ada Alek di sini, emang ada Alek. Gak ada, beda keluarga, beda keluarga. Aku gak sekeluarga sama Alek. Kita bingung juga kita mau ngapain. Aku kasih masukan nih. Coba si Bintang, si Bion, kalian kalau misalkan kena tuh jam-jam berapa? Aku gak pernah kena. Itu oh, mereka pernah. Tuh dari aku denger. Pasti ada kalian jamnya. Kalian sering tuh kena. Siapa aja yang kena sering? Dubai Bintang. Mereka kalau malam gak pernah. Gimana? Mereka kalau malam gak pernah keliling-keliling. Jam berapa jadi? Mereka pokoknya kalau gak ada polisi jam 2, jam sama 3. IMS baru mereka keliling-keliling. Aku biasanya subuh sampai pagi mereka keliling-keliling. Jam 4. Jam subuh waktu internasional ya? Iya, jam waktu capek. Internasional. Pokoknya tiap aku didatang itu tiap-tiap enggak ada IMS sama polisi sama mereka. Emang berapa iya? Mobil biasanya? Iya. Mereka biasanya banyak, Bos. 10 mobil nyampe. Kalau 10 belum sih. Kemarin tuh ada 6 mobil X6. Kamu suaranya kok kayak serak gitu, kenapa? Kamu minum dulu sana. Halo Bintang. Halo halo. Halo kamu halo. Serak. Minum. Ya, minum dulu. Vitamin B ada tuh di locker. Terus gimana Kang? Ya, saranku jam-jam segitu. Kalian harus siap. Harus ada semua. Subuh ya Kang, menjelang pagi Kang. Subuh sekarang siap gak? Coba aja tanya satu-satu Bill, siap gak? Bos Mangki silakan, boleh. Mungkin besok ya. Subuh ini kan? Ah, enggak, subuh besok. Sabtu. Kalau Sabtu gue bisa. Jadi untuk subuh Sabtu besok. Nah, besok. Gak ada yang datang yang pagi-pagi di hotel, jangan istirahat. Semua. Istirahat aja. Persiapkan diri, mental. Harus matang rencana ini, harus kita dapetin orang yang udah ngebunuh si Dubai. Aku nggak bisa janji bos. Ya bebas, terserah kamu itu. Yang lain ada yang keberatan nggak? Besok tuh ada peleburan ya bos ya, kalau nggak salah. Ya. Kalau bisa kita nggak usah ikut peleburannya. Boleh. Kita cari di peleburan gitu orangnya. Cara tahu dia gimana?
Enggak tahu juga. Subuh besok siap enggak kalian? Halo. Kalau Nora enggak bisa janjiin karena aku usahain sih. Semoga bisa. Iya, usahain aja tapi enggak tahu sih. Soalnya subuh jam ini. Kalau bisa diusahain, kalau enggak ya bisa enggak usah maksa. Tergantung fisik juga, Bas. Ya makanya aku butuh syarat juga kan dari kalian. Pas perlu bisa. Oke sih. Atau enggak usah subuh, mendingan kita tiap hari aja kita iniin di pabrik. Kita pancing-pancing terus di pabrik. Tiap hari ber-15 di pabrik kita kumpul. Kuasain aja pabrik ya. Gak usah kalau misalkan subuhnya kan karena kalian fisik juga terbatas. Tiap hari aja kita, jam kita kerja, jam kita ada lagi kumpul. Misalnya jam berapa lagi rame barang. Nih kalau mau malam aja, tapi kalau 15 gitu takutnya malah gak didatengin sih, malah polisi yang datang. Bisa mereka juga, apa? Iya malah dicepuin yang ada. Bukannya mereka yang datang. Ya pancing gitu sih satu-satu. Antara mereka yang datang apa yang polisi atau yang lain. Ciri-cirinya mobil hitam doang sama cewek, astaga pusing. Ada lagap enggak yang mana dia? Yang pakai baju ini. Apa MRT. Sedikit betul. Yang ini nih. Apa kayak nampilin muka kayak enggak ada yang pakai Ministry of Roleplay warga baru. Nah, soalnya aku itu terakhir juga kan aku enggak ketangkep dulu itu aku kabur lari-lari. Itulah. Nah, kenapa waktu di situ kamu enggak radio gitu ta? Pan nih bos kan udah apa tangan udah bisa radio diikat, bos. Udah, katanya kamu masih sempat kabur. Itu tuh aku udah diikat. Hah? Jadi aku diikat, mereka ngurusin Dubai, aku lari. Warga baru. Sempat naik kendaraan kamu. Nah, itu sebelumnya kan. Warga lokal. Nah, kenapa kamu enggak radio? Panik itu, bos. Dia ketemu masuk radio. Halo. Masuk. Kemarin-kemarin jangan sendiri. Ke 692 sekarang. Apa kabar? Sebenarnya kenapa? Di satu sisi kan lagi santai, kenapa? Udah bilang juga, aku bilang nih kamu jari udah hilang, sama kepala udah hitam, ini. Mau sampai apa? Mau sampai kaki hilang? Alhasil orang yang hilang. Di rumah kita biasa itu. Mungkin sebentar. Tahu kan. Nggak tahu mungkin ya. Nggak tahu saya, Pak. Ya udah, ntar aja lah. Nanti tunggu kelar aja ya. Ini ada urusan bentar. Ya dari kaliannya juga bebal gitu, udah tahu nyawa kalian tuh diancam, masih aja lakukan hal bodoh sendiri. Udah dilarang Dubai itu, sebenarnya dilarang. Tapi Bintang ya? Kamu bisa kabur, kenapa Dubai gak bisa? Nah itu aku gak tahu juga. Iya. Waktu aku lihat ketangkap. Waktu aku lihat gak ada Dubai, aku balik lagi baru lihat Dubai udah dikerumunin. Nggak main sama Jody Fever lagi, ada mau sindikat lari apa gimana pas kamu lari itu? Nanti aku kalau main Valo lagi aku ajak Jordi ya. Satu tempat, kita di 403. Terus waktu pas keluar dari pabrik kita dia nggak? Dia dikabur barang-barang pertamanya. Waktu keluar pabrik udah, di persimpangan, dia ini. Nggak tahu kenapa mobilnya kayaknya. Aku rasa dia pasrah. Nah, itu. Dia karena terlalu kooperatif. Kooperatif dia. Beberapa kali dia ini kayak menyerahkan diri. Berkali-kali kayaknya, setiap. Entahlah, dia ini ada apa sebenarnya? Something. Ada konspirasi tau gak sih balik ini? Sebenarnya di balik Dubai meninggal tuh ada konspirasi. Intinya, bukan cuma dia dibunuh. Mungkin kalau banyak subuh konspirasi. Ini waktunya kita beristirahat. Mungkin kita bisa lakukannya malam. Kita buat terus pabrik ini kita kuasai gitu. Sore boleh juga tuh, bos. Ya kalau misalkan subuh nggak bisa, pagi, siang, sore, malam. Kapan aja lagi rame. Iya. Jangan terpatok subuh doang. Iya. Ya kalau lagi rame, bisa gitu aja. Kentung. Iya. Kentung. Salam.
Tapi kalau ramean kayak gitu nggak bakal datang tuh bos. Soalnya kita rame. Mereka juga berani datang. Gini aja. Dengarin dulu, aku nih saran. Biar aku sendiri, kalian nyantai aja dulu di mana. Ntar kalau ada apa-apa aku ngeradio, kalian gak usah jauh dari lokasi aku juga bikin. Jadi kalian tinggal backup atau ada di gunung kah, atau di mana, di daerah mana gitu yang dekat aja. Jadi kalau ada mereka, kan kalau di 403 tuh dinding pagar tertutup semua. Sempat lah kalau kalian datang. Dan dia pun juga masih mantau dari balik tebing itu. Kak, cewek aku ada berapa? Empat yang aktif. Aku, Ochi, tau Ochi enggak? Aku, Ochi, Naura, Kawa. Kawa tuh Zora. Empat. Enggak tahu dari yang lain. Yang aktif empat. Kawa, Zora, pasti aku, kalian nungguin Ochi. Aku ya bosan. Kayaknya ini sih, kalau misalnya nih itu berhasil, jangan sampai ada yang dari kita open fire. Itu paling penting tuh. Terus rencananya gimana? Ya, kalau ya. Sudah apa? Mereka ngumpul hitam-hitam. Mungkin dari kita, mobil kita bisa dempetin mungkin culik satu orang. Tapi kita nggak ngelakuin apa tembakan dari mereka. Nah, langsung culik si Talcom. Kenal yang mana, Jack? Dah bawa ke satu tempat. Jack kenal yang mana? Itu kalau nggak mereka datang pas rame Ochi, kan. Naura, itu pasti Kawa. Mungkin kalau pas mereka kita diculik, kita dari mereka kita culik, mungkin pasti ada salah satu mereka dari pasti open tuh. Mereka juga pasti biasanya lah. Datang tuh satu mobil dulu pasti. Mereka. Nah, mancing doang. Oh, satu dulu. Iya, satu. Ya. Masalahnya kalau ya penting tuh jangan dari kitanya aja gitu. Tadi malam juga itu yang masuk tuh satu mobil Cyclone. Ah, terus Cyclone tuh yang mana sih? Nah, waktu kabur di depannya udah ada. Jadi mereka tuh masuk tuh satu mobil namanya. Oh. Dari setiap kena tangkap tuh mereka gitu satu mobil yang masuk, yang lainnya di luar. Menarik. Menarik. Mungkin kita juga bisa nemuin mereka tuh dari acara besok yang dibuat di peleburan kayaknya bisa juga kayaknya. Pokoknya orang yang pakai mobil hitam kita cari aja satu-satu. Ketemu di jalan. Mana bisa? Negatif bos kayaknya, bos. Soalnya pas ada penembakan di sana. Jangan di peleburan, kayaknya susah kalau peleburan. Mungkin kalau kita sweeping-sweeping ini, sweeping manja nih, bisa gitu. Nah, kalau sweeping sama. Bisa. Pakaiannya semoga masih sama gitu, apa? Kalau yang mobil. Aku tahu ya, kalau orang-orang anak-anak yang megang di belakang senjata itu jarang kalau malam dia buat-buat begituan. Aku tahu tuh pagi. Emang ada senjatanya tak di megang senjata apa ya? Di belakang punggungnya. Hah? Di belakang punggungnya megang senjata. Itu ciri-ciri baru. Senjata kayak gimana? Senjata adat. Nah, kok ngomong ngatang dari tadi, Tang? Kalau ada senjata itu klutang, teman. Sentil online. Sama mereka. Sentil dari sini. Ini tuh enggak pernah ganti baju, kalau aku lihat pun aku pasti ingat. Nah, itu ada bajunya. Kasih tahu aja lah. Cari-cari bajunya kalau ingat. Dia pakai baju bebas gini sama apa sama antar? Kok pindah mereka rumah? Mereka bajunya bebas, cuman ada salah satu yang aku punya rumah bajunya. Satu. Kos-kosan nanti lihat ya barang-barangnya. Apa tuh? Oke, rompi bajunya, kan? Iya, rompi mirip Punaura kayak gitu. Enggak bisa diambil sirga apa dari ciri-ciri. Tapi bahan. Dia bawa apa? Bawa senjata di belakang. Bawa. Senjata kayak gimana? Bawa Thompson mereka. Sudah dipastikan itu Thompson. Iya. Benar. Semua enggak tang. Ya? Semua orang. Semua orang. Bilang nah, dong, Bambang. Ada kenal enggak? Kenal sih ada. Kan pakai topeng semua. Pakai topeng nggak ada yang kenal. Jangan di sini kenalan pakai bukan kenal orang yang ngebunuh, orang-orang yang Thompson. Aku ada sih. Naura. Jangan kan. Kalian memegang Thompson. Ada dua kenalan aku. Disini. Dari tadi coba Bintang kamu kasih tahu clue ini Bintang. Gak akan kita punya planning-planning aneh nih. Cepat kita cari punya aja. Tinggal aja cari orang yang buat Thompson. Tapi yang aku bingung nih misalnya kita dapat nih orang buat Thompson terus dia gak ngaku gimana ya? Kayaknya megang gitu belum tentu mereka doang loh. Makanya. Gak bisa juga. Pokoknya gak yang bisa. Nembak tuh perempuan. Perempuan.
Nah, rambutnya udah putih, cari perempuan yang bawa itu. Nah, rambut tuh rambut nah, putih. Boleh tuh. Tadi ditanya rambut katanya enggak tahu. Aduh. Udah simpel kan itu cewek Thompson rambut putih. Betul, Bos. Oh, berarti yang eksekusi itu cewek. Iya, yang eksekusinya itu cewek. Aku tahu sebenarnya dia siapa. Mana? Ceweknya. Aku tahu dia siapa. Model rambutnya kelihatan tahu. Pokoknya modelnya, siapapun yang inilah. Ini model tiap hari diikat dapat tangkap. Diikat. Iya. Kayak Nora. Nora kah? Iya, kurang lebih diikat kayak Bu Naur. Ikat satu ya. Bukan yang itu. Ikat tiga. Tahu gue. Siva kalau enggak salah namanya. Tapi kan enggak pakai topeng, jadi aku enggak boleh tahu. Lagi ngetang, apalagi yang bisa kamu sampaikan, Mbak Velek kayak apa kayak. Kalau itu susah sih. Soalnya mereka sembunyiin mobil. Aku kan apa dibawa ke lokasi Dubai itu paling akhir sama satu orang. Yang ngomong tuh cewek apa cowok? Yang ngomong ke kamu nih anggota dari apa? Nih kalau enggak mau dari kasih tahu anggota yang ngomong kalian. Cowok itu. Cowoknya gimana? Ya ini pesan, sampaikan pesan kita kepada teman-temanmu. Kalau enggak mau nasibnya sama kayak dia, kita main-main lagi ke pabrik kita. Dubai, aku sedih. Aku kemarin turis notes banyak banget. Aku sedih banget. Sampai yang itu bilang udah jangan larut gitu larut. Enggak, yang cowok. Iya. Arwahnya Dubai kesini guys. Oh berarti dia sekapelan gitu. Enggak, couple kalau yang orang doang. SMS aku terakhir kalau ke kamu nih. Cewek enggak tahu. Aku panik kan kamu di radio enggak. Oh, aku kira tadi yang cewek kayak Naura bajunya juga. Di mana Sherlock? Soalnya aku dipisahin juga kan. Sedih aku kemarin nangis. Yang cewek bajunya udah ingat aku bajunya yang cewek. Tuh. Bandel sih. Berarti kamu dibiarin aja gitu, enggak ada di apa dipukul kayak kepalamu di depan situ. Cuma aku ditembak sama dipukuli doang. Lupa dipusing tuh kepalanya. Mantap. Cewek rambut putih. Ceweknya kamu enggak ingat kah pakai baju apa gitu? Susah. Iya tadi kan bisa, coba ingat-ingat coba Mikel mau kayak apa pun baju tuh lo emang Mikel ada di situ. Enggak, waktu itu juga aku pagi-pagi tuh pernah sama Hawa tuh sama Mikel sama cewek itu juga soalnya sama ciri-cirinya. Berarti dia udah dua kali gitu. Iya berarti yang motong jadi bintang itu nah iya itu iya. Nah, Mikel, apa yang kamu lihat pas di kejadian potongan itu? Aku ngelihat cewek satu orang pakai baju putih, pakai celana pendek kayak Bu Nora ini. Terus belakang dia bawa senjata kayak gitu. Topeknya? Terus dia motongnya pakai apa? Pakai senjata adat kita. Itu dia sampingnya. Dia ngerampas senjata adat kalian gitu. Enggak, dia minjem. Minjem buat motor dari kalian sendiri. Kenapa kalian pinjemin, ha? Kenapa kalian kasih? Gimana, aku bos? Udah bawa senjata adat, bos. Aku udah pernah bilang senjata ini yang kalian bawa sampai mati kalian harus jaga. Jedor palanya. Senjata siapa yang diambil waktu itu, Kel? Senjata saya, bos. Senjata Mikel kalau enggak salah. Diambil atau lo kasihin, Kel? Iya, dia yang ngambil apa kamu yang ngambil ngasihin? Dia yang ngambil. Berarti dipaksa gitu kamu? Iya. Terus apa yang kamu bilang saat itu? Pertama, aku enggak mau iya. Nolak. Belum. Nanti aku lihat ya, Gerald. Terus mereka paksa, mereka todong aku. Terus ya udahlah. Terus senjata aku diambil. Menghina sekali orang-orang ini. Sangat saya tidak terima. Saya sangat tidak terima. Kenapa sih Billy? Billy lagi kenapa sih otaknya? Ingat gue timpuk boleh gak sih Billy? Otaknya lagi kenapa nih anak? Kita harus lebih banyak clue gitu. Yuk, Tang.
Ya bisa kita nih kalau mobil aja tuh bingung gitu menanyain orang, misalnya dapat nih mobil baju hitam. Ya kita tadi tanyain... yang pertama kan Thompson ya. Iya. Oh, senjata Thompson, cewek, rambut putih. Coba diingat-ingat lagi si ceweknya, coba kamu pasti ingat nih. Tang. Sepi telinga kau. Itu soalnya dipuli juga, pusing bos. Iya dia ditembak juga tadi katanya bos. Gak inget tuh kayaknya. Cuma inget bayang-bayangan doang kayaknya bos. Ya udah, berarti intinya udah ketahuan sedikit clue-nya orang yang bawa senjata kan. Mungkin orang yang bawa senjata itu tidak semua orang punya. Ya berarti yang kita lakukan culik dari yang bawa senjata itu aja kan? Betul. Mau itu dia atau bukan, yang jelas kita harus ketemu sama teman-temannya dia. Apa gimana? Enggak, sorry. Kalau bisa sih, ini kan katanya Pak Bintang ini ingat tuh ada yang pakai baju sesuatu. Nah kalau bisa itu orang yang itu yang diinterogasi gitu. Jadi dia nggak akan bisa ngelak. Ya mungkin yang kita cari itu harus orang yang langsung yang bunuh. Kalau sama kita helmnya culik dia pakai helm yang pakai orang yang ini. Belum bersangkutan mungkin. Apa? Helm gimana Tang? Helm yang ada kayak kita cuman yang ada lampunya tuh. Yang ada kacamatanya lampunya di atasnya berapa? Jadi gini, tapi ada kacamata atasnya. Iya. Nah itu mah helm polisi Tang, biasa dipakai. Seno. Iya pakaian tuh sebenarnya susah. Tapi aku nggak boleh. Aku harus pura-pura nggak tahu. Gak bisa. Aku tahu sebenarnya, aku tahu siapa yang bunuh ceweknya. Aku tahu yang mana. Cuma aku harus pura-pura nggak tahu. Ya, tapi kalau senjata yang di dari belakang itu udah pasti sih sebenarnya. Katanya yang pas jari kamu diputusin tuh ada yang nggak pakai topeng. Nah itu aku nggak lihat soalnya. Aku cuman waktu datang dia turun. Michael barangkali lihat. Dubai bandel sih. Iya katanya dia nggak pakai topeng. Dubai waktu itu yang bilang kalau nggak salah ada dari salah satu dari mereka nggak pakai topeng. Michael. Sebenarnya simpel aja, nggak usah kita cari, kita buat menderita aja orang pakai senjata-senjata itu tuh. Iya. Tuh Dubai, fokusan Dubai itu di atas tuh yang culik. Meninggal arwahnya nyampe sini. Gak usah tahu lah siapa yang bunuhnya, mereka juga nggak akan ngaku, susah juga. Oh, udah aja buat menderita kayak si Dubai. Biarin sendiri. Ceritain aja banyak orang berarti ya. Dari orang yang pakai masker gitu. Kita tanya gak ngaku langsung ceritain. Iya. Kita orang jahat. Mana ada penjahat ngaku kan. Kalau sampai dua kali dia kayak gitu udah matiin. Dua kali kita. Soalnya yang punya senjata itu juga mungkin orang-orang tertentu, gak semua orang punya. Iya. Cari dari pihak mereka yang perempuan aja. Nah kalau bisa yang perempuan aja kita sikat terus setiap kan itu. Biasanya tuh di gym ada tuh yang megang-megang kayak senjata begitu. Kalau mau berani culik, culik pas lagi sepi. Kalau di gym bisa, boleh mas. Boleh. Di gym nggak apa-apa. Boleh ya. Di gym boleh, ya. Tahu-tahu nggak apa-apa. Terus kalau bisa kalian kalo juga bisa pantau sendiri. Nih daerah-daerah garasi nih, kalian ikutin orang-orang yang ini. Mau di RS sekalipun kayaknya nggak apa-apa. Itu Dubai, mekanik open daftar lagi orang Dubai. Orang halnya jelas juga nggak apa-apa. Bukan kita Dubai lagi namanya. Masalah sama mereka. Rumbai yang tadi ya. Kalau misalnya mereka pintar ya, mereka sembunyikan itu adatnya mereka itu, karena habis ngelakuin ini sama kita. Kalau mereka pintar, tapi kalau masih dibawa-bawa kan ibaratnya clue buat kita itu, celah buat kita buat nyikat. Kayaknya bisa kita lakuin hari ini juga ini buat cari orang itu. Ya cari nyebar aja, ada ketemu Thompson sekiranya 1-2 orang ambil. Cari bukti-buktinya aja. Maksudnya enggak langsung kita sikat sama minibus. Sih ya kita buat menderita aja, enggak ngaku menderitain aja kayak si Dubai. Orang clue-nya udah bener, si Bintang lihat sendiri. We love you Dubai orang nih. Yang bawa itu. Kita berjuang untuk kamu. Gak mungkin kan orang pasti orang-orang tertentu lah. Tapi ada konspirasi tadi katanya di balik ini. Ada konspirasi di balik ini. Bukan cuma itu, kamu nyerahin diri itu ada konspirasi.
wanitanya tuh yang waktu itu kita itu loh, Fabion yang dua, di 2001. Fabion inget enggak? Iya. Siapa yang dibunuh tuh Dubai. Kawasan Dubai itu. Satu orang cewek tuh dia lagi crafting. Oh iya, aku tahu. Nah, dia itu mirip itu ciri-cirinya tuh, rambut gitu putih. Gitu ya. Iya. Kalau itu aku pernah lihat. Yang bunuh aku. Enggak lah, aku rambut putih. Mau sempat mau aku begal, enggak jadi. Mobil ceweknya X6 berarti. Ceweknya nyetir yeah. Atau ada cowoknya nyetir? Nyetir sendiri X6 hitam. Wow. Udah. Makin intinya gampang, sekarang enggak usah canggung, kita juga udah punya masalah sama mereka, mereka yang buat masalah sama kita. Dimanapun tempatnya, ketemunya di mana? Kejar. Kayaknya nyebar aja sih dulu kita nih. Udah ada kelihatan. Dubai sih di sini nih. Dibilangin. Tempat pemancingan. Aku sedih. Tempat pemancingan yang ini. Di situ tuh harus ada juga standby tuh. Yes, nyebar semuanya. Cari orangnya. Kalau tempat pemancingan tuh enak juga nyikat di sana tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Belum datang semua. Intinya ciri-cirinya kan udah pasti kan, orang membawa Thompson itu kan. Udah, cari aja orang-orang itu. Enggak usah dibikin ribet lagi. Bikin menderita makin derita lah semua. Jadi aja. Jadi inti ya udah, orang yang membawa barang tersebut kita sikat. Mau ngaku atau nggak ngaku, buat menderita aja. Ngikut, aku mau ngikut aja. Udah gerak lah. Ya, ayolah. Ntar dulu. Ih, jam berapa nih? Nggak mungkin nggak hari ini juga, bisa juga besok juga masih bisa santai. Kalau mau hari ini kalian nggak bisa kan, mak bos mangke nih sibuk ngelor kota nih ngurus babi crispy kan ya. Oh iya, sorry. Terus aku pengen nanya juga nih sama kalian. Enak banget babi crispy, mau bos mangke. Bos mangke mau babi crispy kirimin. Kalian ada unek-unek gak sama keluarga sendiri? Banyak. Jangan diam-diam di belakang ngomongin. Negatif. Kurang sih. Nah, coba dari Monkey. Gak ada dari gua. Bang Bos. Aku bikin ini barusan dari permen karet. Aku nggak belum makan permen karetnya. Tara. Nora. Orang-orangan. Gimana? Kamu ada unek-unek nggak? Ada. Coba. Nah, dari Nora. Dari aku sama seperti rapat kemarin Bos Monkey. Ya aku kumpulin itu. Siapa Iki lagi? Pokoknya aku dia? Tetap gak suka sama Iki. Alasan? Alasan sama. Masih kayak gitu? Ke siapa? Atau ke semuanya? Kayak gimana? Semuanya. Kayak gimana? Coba jelasin. Dulu, apa nggak tahu? Kayak oh, gimana? Ya, gak ada Akang kemarin. Dari cara ngomongnya Iki. Ini kenapa ya? Contoh aja contoh. Contohnya ketus. Terus dari jelek amat muka gue sama cahaya gini. Petani atau anggota lain. Ya gimana? Enggak kayak gimana enggak. Gitu. Intinya ketus kan, berarti dia ketus seenaknya. Gimana sih? Dia gak bisa niru, Naura tuh gak bisa niru cara ngomongnya. Ketus itu belagu. Nah iya. Ketus teh, itulah ketus ya ketus. Kasar. Gimana sih Monkey? Coba lah jelasin, gak ngerti aku. Ketus teh. Gimana? Itu tadi yang bilang bos. Ya ketus itu belagu. Belagu. Cuek. Sombong. Jutek. Ya banyaklah ketus. Seenaknya intinya. Nah iya. Dan bukan cuma Naura aja sih sebenarnya, tapi ada beberapa. Coba yang kemarin ngomong sama aku. Ngomongin sekarang. Enggak usah takut, ngomong aja weh. Ngomong. Apa sih pada jangan cuma aku aja ini, aku capek nih dengerin kalian ngomong-ngomong tapi enggak berani kalau udah ada orangnya. Ayo coba ngomong, coba. Jangan di belakang doang ngomongnya. Kan aku juga kan udah dengan, bilang. Aku mau ngomong nih. Ki, kan lu tau nggak kenapa si Dubai itu
matinya kayak itu. Ketangkep menyerahkan konyol, diri. Sia-sia gitu. Konspirasi. Nah, itu sebabnya ada di kamu juga. Ya udah, itu jangan dibahas kalau orang yang udah enggak ada, jangan dibahas. Coba kamu, dari kamu aja. Dari kamu ada enggak? Ya kalau aku enggak senang gara-gara ya masalahnya omongannya iki kurang sopan lah. Sehingga ya anggota kita tuh ada yang menghilang. Ya aku tahu Dubai itu adalah dia ngasih pesan ke aku terakhir. Ya di situ aku enggak senang juga sama cara iki ngomong. Ya, intinya jangan dibawa-bawa, yang udah meninggal jangan dibawa-bawa, dari kamunya aja, Rian. Ya aku enggak suka dia ngomong kasar, enggak sopan. Mikael. Kasihan sama anggota lain. Aku juga. Sama. Baby. Iya. Negatif, bos, aman. Bintang. Aku enggak bisa teriak. Enggak. Hans. Ya, kalau aku jujur, masalah untuk dari Iki langsung ke aku, jujur-jujuran aja enggak ada. Tapi itu kalau misal Iki ada masalah ke aku, contohnya kan aku pernah cerita yang sempat Iki ngebacok aku pakai golok, dan itu ya benar sih, aku benar-benar enggak suka waktu itu, tapi langsung Ikinya sendiri langsung minta maaf. Jadi ya udah, aku anggap clear. Nah, untuk Iki sendiri sering tuh laporan dari anak-anak, bos, kayak si Rapri gitu-gitu. Kadang itu kalau untuk Iki ke akunya jujurnya enggak ada, tapi aku sering nerima laporan aja, bos. Jadi kalau untuk aku clear. Tapi menurut kamu dia ketus enggak, orangnya enggak dienakin enggak ngomongannya? Menurut aku ya mungkin gini, ada gini. Beberapa saat pas ini loh. Aku juga ketus, tapi ada tempatnya di saat ketus tuh. Paham enggak sih? Iya. Enggak, Kang, tanyain dulu aja semuanya, Kang. Mungkin itu saat ketusnya enggak tepat, mungkin ya pas anak-anak lagi pada capek atau gimana, itu jadi kena semprot, akhirnya emosi juga kan yang dikenain omongan itu. Itu sih menurutku kurang tepat saatnya, udah. Kalau ke aku ya emang nada bicara Iki ke aku ya gitu juga sih, aku juga soalnya nada bicara aku ke Iki gitu juga. Enggak ada masalah. Tapi untuk ke anak-anak mungkin, bos. Dulu dia enggak suka banget sama aku, tapi kayak Ipe. Aku bercandain terus. Permasalahan di sini, bos. Jauh ini aku enggak ada, enggak ada masalah sama siapapun. Karena aku cewek. Jadi kalau memang ada yang masalah masuk family kayak ya, silakan diomongin aja. Kalau buat ke Iki pribadi pun aku biasa aja. Toh kita bercanda ya bercanda. Aku enggak masalah. Serius ada waktunya serius gitu loh, bos. Mencipu gampang. Ya dari aku sih itu aja, bos. Oscar. Ya. Bentar. Kalau prinsipku tuh gampang sih. Orang enggak suka sama aku itu hak mereka. Aku tetap baik sama gua mereka. Sendiri sih, gitu. Enggak sih. Menurut gue sih emang apa ya? Cara ngomongnya gitu, cara gaulnya emang gitu, ya. Tapi kadang-kadang emang kadang sih ini mungkin kebablasan sedikit gitu, tapi all good. Menurut gue sih aku enggak anggepin aja kayak bodo amat. Ya jadi dari gue sendiri sih mungkin diturunin lah dikit, tapi mungkin itu aja gitu. Gak apa-apa, udah lanjut. Oke, Gondrong. Ah, kalau aing negatif, bos. Ya itu tadi, bos. Kalau dari aing, apa namanya, yang ya, jutek sama aku dua. Santai aja. Bang Iki sama Bang Erik gitu. Kalau Iki aku udah deket. Aing pun sebenarnya kayak gitu juga, cuman ya sudah, aing bisa lah. Aku bercandain cuma Bang Erik yang belum nyapa. Karena yang lain jadi ya bahasanya apa ya? Kalau bahasa aing itu panggapan, apa bahasa Indonesianya ya? Apa, Dok? Panggapan kalau bahasa aing, bos. Baperan, baperan bahasa Indonesianya, baperan. Panggapan. Ya, kalau bahasa aing kan panggapan kalau kayak gitu tuh. Kalau aing ya. Biasa aja. Oke, biasa aja. Oke, Tom. Kalau saya sih jujur enggak ada masalah, bos. Karena saya juga masih baru kan, enggak tahu Paiki kayak mana. Tom udah tahu. Terus mungkin betul kata Akang, kita semua kan kadang suka ketus gitu kan. Cuman mungkin Paiki rada salah aja pas lagi ketusnya gitu. Makanya banyak yang enggak suka gitu. Kalau dari saya sih enggak ada masalah. Bagap.
aman kalau aku dari aku. Baik-baik aja aku. Bintang. Kalau aku sih sama kayak Fabian Pamikir. Soalnya belakangan ini menurut Iki terlalu berlebihan kasarnya Pak Iki. Belakangan ini tuh. Ya kayak misalkan dari baju sama foto kayak itu kan enggak usah kasar-kasar banget lah istilahnya. Kasian juga. Oh iya, gini. Yang dipermasalahin baju itu yang merah-merah itu kan? Bintang. Iya. Nah, itu siapa yang suruh aku tanya? Kawa itu. Itu Kawa yang nyuruh. Merah itu mana? Kawa. Merah yang mana katanya Bintang? Pagi aku baru ciuman itu keluar pulau. Konspirasi. Terus banyak konspirasi di sini. Jangan ketawa-ketawa. Itu kan gini Ki, Kawa juga kan sama posisinya seperti kita. Halo, I'm Singgaja. Itu dia berhak loh. Ya udah itu nanti dulu kok Nora. Kentung. Aku negatif enggak gimana. Thank you absen. Walaupun Iki kan kasar gitu, thank you Andre. Aku enggak gimana banget. Asalkan enggak kalau ada batas. Juga gitu. Cuman ya enggak baper enggak. Ya, thank you for coming to my stream. Hello India. Ya, canda gitu. Asalkannya ya itu aja agak melebihi batas. Jadi kesimpulannya mau ada orang jahat aku tetap baik. Kecuali orangnya jahat sama teman aku yang cewek. Ketus, gitu. Ketus, aku tetap jahat balik. Kasarnya kan. Padahal mungkin kalian lagi enggak mood, kalian lagi enggak ini. Lagi capek, lagi habis kerja. Erik yang aku belum deket sama sekali. Erik tuh kayak ada jarak gitu. Kasar. Marah, misalnya, mau ketus, okay. Boleh asal ada alasannya. Hmm. Alasannya harus jelas itu tuh. Billy yang jarang banget marah. Jelas. Tapi kemarin dia marah sama Bintang. Kalau cuman baju menurut aku gak usah juga dikomplain. Mau baju dia kayak gimana aja terserah dia. Masalah kecil itu. Iya aku paham sih. Paham. Kenapa ini harus dimarahin juga? Enggak, bukan yang itu aja nih dari akunya nih ya. Dari Ki. Ini kan yang waktu itu tuh anggota lagi rame. Aku juga lagi pusing nih. Di ini malah orang-orang ini ngelakuin hal yang gak penting. Kayak tadi tuh malah pukulan. Mau foto. Udah mau berangkat ganti-ganti baju. Hal-hal yang yang seharusnya tinggal prepare dia malah ngapa-ngapain lah dilakuinnya. Ya tapi kalau mereka memang maunya begitu sih mungkin aku gak bisa di jabatan ini lagi mungkin. Iya. Kalau aku tegur juga menurut mereka aku negurnya salah ya berarti mungkin hal gak cocok aku untuk di sini berarti. Upsi. Ya intinya upsi. Aku bilang kan sama kalian semua, kemauan kalian aku bisa turutin. Kalian mau aku kayak gimana, aku bisa ikutin. Thank you. Tapi yang benar juga kemauan kaliannya juga yang. Thank you for the like though. Thank you for coming to my stream. Berlogika lah. Jangan sampai buat aku nih kau nyuruh aku bawa truk mobil makanan juga enggak berlogika kan. Tapi aku mau turutin, mau kayak Iki, mau kayak gimana soal bisnis. Erik, soal divisi, aku turutin semuanya kan? Nah, Iki sendiri bisa nggak gitu ikutin apa mau anak-anak? Mereka aja, ibaratnya apa yang seharusnya tinggal jalan nih, tapi melakukan apa-apa aja mereka aja nggak nurutin aku juga gitu. Coba contohnya Ki, coba contohnya apa coba? Ya yang itu tadi, malah pukul-pukulan. Udah tinggal berangkat nih Kang, tinggal nunggu mau prepare pukul-pukulan, ganti baju ini itu. Mungkin lagi pada serius ada yang bercanda kali atau gimana. Benar. Ya, bener, ini kan kita mau prepare, kita mau jalan. Kalau lagi bercanda berarti kurang tepat dong waktunya. Emang mau prepare apa saat itu? Siapa tuh orangnya? Peleburan. Banyak itu. Iya, siapa? Bion. Itu kalau misalkan di situ kau marah-marahin itu wajar menurutku ya, itu wajar. Kau marah-marahin itu wajar. Di situ misalkan Kang, yang posisinya ininya Kang, yang punggungnya di situ. Cuma kan ada yang lain-lain tadi makan masalah dulu, baju. Dulu. Yang makan dulu ya. Masalah baju kau marah-marahin itu menurutku hal kecil itu. Ya, aku masih sedih Dubai meninggal. Yang ganti gonta ganti. Serak-serak. Sedih, Dubai meninggal.
Makasih, Bos. Oke. Okay. Udah dapat belum? Salah aku. Ya. Bos, bisa kasih menu lagi enggak, Bos? Astaga. Oh iya, iya. Salah makan aku. Thank you, Bos. Sandy Dubai. Mau kurangin orang aja kan? Kau bilang susah ngatur orang. Iya maksudnya kalian paham-paham juga loh, orang ini lagi rame. Janganlah melakukan hal-hal yang nggak perlu dilakukan gitu. Oke, kalau menurut saya gini aja deh. Mending Pak Iki agak diturunkan yang lain juga dikurangin bapernya. Kalau kita sesama internal kayak gini aja berantem gak ada solusi, mau kayak mana kalau kayak gini? Gak berantem, ini ada solusi. Justru harus kayak gini. Kalau gak kayak gini nanti bakal rusak. Oke. Nah, harus kayak gini. Coba obrolin lagi. Steril atau di RP-RP? Yang bilang aman jangan tapi ngomongin di belakang ya. Itu ngomong lah. Penakut lah yang bilang-bilang aman. Ayo, ayo. Iya. Ngomong-ngomong. Coba ngomong aja ngomong. Iya, belakang saya enggak berani. Eh, bos-bos nih si Iki gini-gini. Ngomonglah kalau ada keluhan tuh ngomong. Jangan diam doang. Sedihnya di RP ini, tapi ke bawah sampai real. Biar emang gitu. Menghayati. Ini kan udah terlanjur juga. Selesai, salah tak. Siapa itu yang cepet-cepet tuh. Itu kan juga oh, orang masih ada tuh Fauzan ya? Dubai itu. Bentar doang itu. Itu kan aku cuma bentar doang. Tapi sedih aja enggak ada si gulali rambut gulali lagi. Tahunya bisa lembut. Cuma kentung doang. Kalem ya, aja. Kan? Tahu juga kamu lagi radio. Pusing, paham aku. Ada suara. Nih, ya aku juga dikasih tahu Akang gitu. Misalnya kalau di sini kan Billy jarang marah-marah, kamu lagi marahin tuh. Ya aku ngikutin aja karena aku memang juga suka marah-marah. Ya aku gitulah. Iya tapi. Aku gak nyuruh kau sih. Aku nyuruh Mangki. Marahnya itu ada waktunya. Siapa? Enggak, aku ngomong sama si kakek itu. Iki denger kali. Enggak kan, waktu itu sama aku berdua. Soalnya iya, aku soalnya Billy enggak bisa galak berdua. Nah, iya. Billy enggak bisa isis marah. Aku sayang aku sekali. I love yours better nih. Halo Agispra. Patiwara, halo. Ya, kalau aing juga sebenarnya gua juga enggak pernah mending kalian perlu harus galakin galak. Gitu. Bentar dulu, tapi galaknya harus ada aturannya, harus ada tempatnya apa? Gitu loh kalau mau marah. Nah, iya, itu jangan sembarang lempar emosi aja. Gak jelas gitu. Kalau gak jelas tuh bikin nyerocos terus. Bete juga kalau misalkan nih Bintang, kau dimarahin tadi pagi ya sama si Billy? Iya. Enak gak? Tadi pagi kapan, Kang? Tadi pagi waktu internasional. Enggak, Kang. Hah? Enggak. Enggak apa? Enggak dimarahi. Dimarahin. Ya aku bawa ke warung bawah tanah. Enggak inget kan. Oh dia. iya. Enak gak digituin? Kalau gitu sih itu apa karena tuh? Aku salah aku ya terima aja. Kan kalau misalkan salah enak kan? Pindah rumah enggak? Kemarin aku nemu aku sama Billy nemuin sendiri, rumah kan? Ini. Iya. Terus kayak makanya, aku mau aku bosan di rumah terus boleh enggak ke sini? Boleh. Enak gak? Nongkrong baru. Enak kalau itu soalnya nah, kan aku salah. Seru kan? Kalau ada tempatnya, kamarnya dua, ada kamar aku. Ada kamar. Dimarahin juga buat Billy, apa? Buat aku. Kepentingan kamu sendiri, bukan buat aku enggak penting. Nanti kita room tour ya, bisa. Kamu mati ya, mau apa? Kan aku sayang. Harus kalau marah tuh harus. Thank you Andri. Udah berarti. Boleh. Boleh banget tapi if only you speak English. Dipakai di mana? I speak English to you. Mungkin gini aja kan. Team help. Thank you for coming to my stream. Posisi ini berarti mungkin yang lain aja bisa ganti. Yakin? Jadi lu yakin bunuh diri atau gimana? Ah, bunuh diri apa kau nih? Hah? Yakin kau mau ini ngasih? Iya, biar mereka ngerasain juga nih. Gitu. Jadi apa stres? Sedih walking style gue tuh ini. Kan itu si Billy itu udah mempercayai kau. Kau nih. Buang iya. Aja gitu. Dengan walking style gue set. Nah, dari kemarin kan, belum gue belum diganti. Rasain juga gitu. Belum biar tahu gitu. Dari kemarin. Kakek ya tuh nyetarin lagu galau aku nangis ya di sini. Udah itu fix dari kamu Ki.
mereka maunya begitu juga kan. Aku tulis notes banyak banget di rumah. Gada. 722 aku kayak Dubai aku bakal kangen. Semoga tenang ya, di sana. Maunya juga tadi. Apa? Yang bilang mau siapa tuh? Aku ketus. Panik loh kemarin. Barga. Beneran sampai ini kamu. Di sini kalau ketus gitu. Tuh. Gimana share? Iya, enggak. Dubai, dimana, ini Dubai, tanya dimana? Aja kau bisa enggak gitu ketusnya tuh di posisi yang tepat dikurangi. Emang harus ketus. Ketusnya tapi posisi yang tepat bisa enggak? Ya bisa aja mau gitu. Mau belajar enggak? Tapi ya kalau udah paling nyerang, apa-apa. jangan aneh kalau aku terlalu banyak diam ya untuk kedepannya ya. Nah, kalau kamu diam enggak usah meninggal sekalian gitu kan, Ki. Iya. Enggak supaya enggak salah lagi. Enggak gitu juga. Ya kau enggak kok bisa enggak supaya enggak salah lagi tuh? Kok bisa kenapa? Karena kalau masalah tuh tiap hari itu selalu ada bermunculan masalah karena hidup kau tuh. Iya, tahu kan. Kalau mati enggak ada masalah. Supaya menghindari masalah yang itu lagi kan. Kan dari ada awal aku masuk situ turun deh ototku kan yang kulakukan. Siap, masih otot 4. Permasalahan. Coba Mangki bagusnya kayak gimana? Coba bos besar kalian nih tanya. Ya, coba kau harus nih. Tegas, harus keputusan kau harus bulat. Kalau Akang itu dulunya bos, ada sekarang dia pensiun. Ada. Baru ada. Oke. Udah belum? Oke, lanjut. Ya banyak orang-orang baru juga yang belum kenal Iki kan sebenarnya. Jadi nggak tahu sifat Iki itu kayak apa. Iki juga nggak tahu sifat yang baru-baru itu kayak apa. Jadi gimana? Ngertiin dulu lah satu sama lain. Oh di sini nggak bisa diginiin. Berarti ya jangan digituin gitu. Gini, Mangki, sorry ya dipotong. Kita nih misalkan aku jadi anak baru. Aku gak bisa langsung ngertiin si Iki kayak gimana. Tapi harusnya Iki yang ngertiin anak baru. Yang merangkulnya tuh. Gua bilangnya kan saling ngertiin. Nah dari situ juga harus saling mengerti. Saling menghargai. Gak bisa orang-orang baru lugas terus. Kalau orang-orang lama udah tahu kan Iki kayak gini. Oh nyantai aja kita jadinya gitu. Gak orang-orang baru pun kalau misalkan salah digas tuh gak apa-apa. Ya kalau saat itu kamu aku marah-marah gitu jelas apa enggak Yon? Kamu pukul-pukulan di situ. Pukul-pukulan di mana tuh? Pukulan di mana gua? Di rumah. Di rumah. Di rumah itu waktu santai apa itu lagi? Prepare mau ngapain? Mau ke mana? Peleburan. Prepare tuh mau peleburan. Kita mau foto-foto. Sudah ya, berangkat. Mau berangkat. Oh, yang berangkat. Aku sudah prepare itu. Iya. Ya tapi kan pukul-pukulan kan aku mau ini menyuruh baris tapi malah pukul-pukulan. Iya itu kau marahin gitu. Terus iya. Tanya aja si Bionnya enak enggak dimarahin gitu. Ada alasannya kayak gitu. Entah kalau itu aku santai. Aku ini permasalahannya karena Iki ini enggak sopan aja mulutnya sama anak-anak gitu. Aku juga enggak enak juga dengernya gitu. Kasihan anak-anak yang lain gitu. Kalau aku fine aja dimarahin nih, karena memang aku gini. Akang tuh selalu pernah ngomong loh sama kita semua. Jangan saling menjatuhkan satu sama lain, apalagi ngejelek-jelekin orang. Apalagi itu. Aku paling ngejelekin keluarga sendiri tuh enggak suka tuh. Tapi aku pernah sering lihat dari Iki sendiri tuh kayak suka merendahkan orang gitu. Nah, itu. Benar. Contohnya? Oh, gimana? Siapa tahu enggak sadar. Ya kayak kalau kekurangan orang itu diungkit-ungkit, kau maki-maki kekurangannya orang itu. Nih itu jangan paling gak suka. Aku nggak ngerti nih, aku nggak sadar masalahnya. Siapa tahu nggak sadar. Lagi-lagi apa? Coba contohnya Bill. Iya. Ada nggak cerita Tommy. Lagi apa? Tommy. Terus siapa lagi orang-orang orang baru kayak Dubai dimarahinnya kayak misalkan apa sih gini-gini jadi ketus gitu ya, emang ketus. Oh dia emang diomongin. Karena emang karakternya, emang karakternya. Pokoknya kayak Tommy dia kurangannya kan emang dia orangnya kan apa ya badut gitu ya. Iya. Sama juga hal yang melakukan kita sama Max dong. Semuanya ngelakuin kita ke Max. Tapi kan di situ kita cari cara jalan keluarnya buat si Max kayak gimana. Kayak ke Bintang soal baju dikomplain. Kenapa harus dikomplain soal baju?
komplain apa saat itu? Itu bahasa kotor sih bos, Daena dibahas. Pernah tembakan gak? Iya denger. Dengar. Nah biarin ya. Itu kayaknya perampokan, biarin. Di situ Bintang kasih tahu siapa yang nyuruhnya sama Iki. Sukawa itu. Nah. Izin makan dah. Kau ini kan sama posisinya seperti kamu Ki, dia berhak. Ibaratnya dia mau bikin anak-anak nih. Thank you for coming, Bal. Apa ya? Bapak, supaya kompak dan itu pun kalian bukannya pergi ya kan? Bintang? Iya. Kemana? Ke ladang itu. Rame-rame nah, mungkin ke ladang. Ya, daripada anak-anak diem-diem kan, Kawa juga punya inisiatif buat ngajak anak-anak. Ya, itu caranya Kawa. Kayak misalkan Erik ngomongnya salah dikit aja, misalkan salah sedikit langsung kan maki-maki, kayak squatting tuh. Dulu aku pernah denger. Apalah kau nih bahasa Inggris yang ngerti lah gini. Nah kan kalau bisa Rick jangan bahasa Inggris gak ngerti, bisa aja kayak gitu kan. Ya maksudnya Iki oh, gitu. Itu candaan berarti menurut Kala mungkin. Itu ya mungkin candaan. Mungkin gue gak usah bercanda lagi sih, gitu. Scouting. Scouting kayak, ya itu kan ya bercanda. Ya itu kalau didengar sama juga. Orang kan gak sama pemikirannya kamu bercanda sama Rick. Ya mungkin bakal via SMS aja Rick nanti. Serah dirimu aja, itu mau via SMS ke via DM. Aku nggak ada masalah sama Iki sebenarnya, like nggak ada masalah sama sekali. Si Mangki kemana ini? Jadi sedihnya kebawa. Culik kayaknya. Nggak sih, I'm good. Aslinya sih nggak apa-apa, cuman ya, ya sedih aja sih Dubai ke ini ke bunuh. Dari bisnis merajuk kan itu dari situ juga udah kenapa harus merajuk juga gitu. Waktu itu bos fine-fine aja, tapi kok sekarang diungkit lagi bos? Ya emang udah fine, emang udah fine. Cuman banyak konspirasi sumpah merajuk, gitu. Di sini banyak konspirasi. Jangan merajuk. Itu kan udah keputusan gue juga. Di balik apa ada apa, di balik apa ada apa. Begitu. Ya kan kamu minta contohnya yang udah-udah. Ya kan kalau yang sekarang udah enggak ini. Udah gak ada. Mungkin kayaknya terlalu banyak sih bos. Kayaknya aku udah gak apa ya, mau di ini juga kayaknya gak bakal di ini lagi sih. Bakal sama aja gitu. Sebenarnya akan sama Ki kalau kamu bisa merubah itu semua. Harus dari diri kau itu yang merubah. Kayaknya enggak, maksudnya bakal kedepannya bakal ya beda lah. Beda gimana? Ya aku juga bingung lebih hati-hati nanti, gitu. Iya, aku juga bingung jadi nanti kayak apapun yang mau lakukan takut salah nanti aku. Pasti kayak gitu. Yang bercanda jadi masih salah menurut aku di sini. Sebenarnya bisa asal memposisikan diri sendiri gitu, ngobongnya sama siapa. Kan aku bilang itu gak semua orang tinggal... mungkin ditreat sama kamu kayak boleh. Gitu tuh. Dulu tuh Iki tuh pernah ngomong sama aku. Gak semua orang aku. Misalkan ditreat sama kamu dengan sesuai karakter kamu yang kayak thank gitu. Thank you Bang Merah. Boleh banget. Semua orang nerima gitu. Dulu Iki tuh pernah ngomong sama aku waktu aku mau masuk keluarga ini. Ada tempatnya. Waktu aku mau masuk keluarga ini, Iki tuh ngomong pada sama aku. Pada saat gimana tuh orang itu kayak gimana. Bentar. Baru dimarahin. Nah, gue gak setuju baby masuk keluarga ini. Dia ngomong itu. Gue gak setuju. Itu doang sih. Gampang menurutku. Hati-hati cewek tuh pengkhianat. Gini. Terus kayak Iki ngomong gue. Itu hak gue dong. Gue gak suka sama lu ya, baby. Tadi contoh aja gitu. Bintang tuh dimarah-marahin kayak, dia kayak, enak gak? Enak katanya. Kayak dia ngomong gitu di depan akunya langsung. Ya aku salah gitu. Katanya. Itu kan enak. Iki dulu tuh Iki separah itu tahu sama dia, aku. Tahu diri. Tapi abis itu kayak aku jadi kau udah marahin lihat tuh, kasih kamu tahu, ya Iki kasih aku akan baik sama dimana. Kamu baik banget. Kalau masih gak suka itu hak kamu. Tinggal gitu aja sih menurutku. Nanti aku tetap akan baik sama semua orang. Erik juga, Erik cuma masih susah. Erik jarang banget ngobrol. Kayak ketemu di gym aja kayak Bang Erik. Ya
Ya udah kalau emang Iki bisa Iki dulu pernah ngomong gitu ke aku, kayak samain gitu. Kayak iya itu hak gue doang, gue enggak suka sama lu. Samain gitu. Lah intinya kayak kamu yang... ngobrol sama Erik sama terus kamu ngobrol sama Bintang disamain kayak ngobrol yang sama Erik. Yang sekarang-sekarang tuh ya cewek pengkhianat jangan semua. Sampai yang gua baru-baru ini tuh iya enggak apa-apa. Harus menyesuaikan dengan dirimu gitu. Aku aja yang istilahnya yang apalah Iki. Yang besok-besok aku baikin yang bang bos Iki, gitu ya kasarnya bang gitu Iki, bang aku terus Iki, mencoba menyesuaikan dengan karakter kalian masing-masing terus lama-lama asik emang Aing gak bisa galak, sorry Aing gak bisa galak tapi Aing kalau misalkan udah emosi ya tahu sendiri kalau Aing udah emosi itu cuma Iki baik sebenarnya aslinya, cuman ya udah gitu, emang karakternya dia kayak gini. Cuma mungkin kalau kesalahannya tuh udah fatal tuh, banget gitu. Kalau aku masih terima, cuman yang lain aku nggak tahu terima atau enggak. Masih gitu. Bisa diomongin jangan gitu, jangan gini, jangan gitu, jangan gini. Sebenarnya aku masuk keluarga ini juga nggak semua setuju, ada yang nggak setuju juga ya. Itu Iki sama Erik nggak setuju kalau aku di keluarga ini. Kalau udah besar baru Aing bisa emosi, kalau masih hal kecil sih. Aku akan buktiin aku akan bisa emosi. Jadi baik. Apakah masih pretending to be someone else? Iya kalau main ini ya pasti jujur aja aku pernah ada niatan ninggalin keluarga karena ini kenapa tuh aku pernah inspirasi baru ada niatan aku ninggalin keluarga karena aku orangnya sebenarnya malas untuk debat ya karena ya Iki ini nggak bisa memposisikan dirinya ngobrol sama cewek mau sama cowok sama gitu ta di treatnya tuh sama gitu, diketusin. Coba dibikinnya tuh beda gitu. Tapi emosi sampai ke bawah enggak? Aku tahu kayak ya udah. Nah, Iki tuh maunya aku Iki tuh ngeladang dulu, ini itu kayak gitu. Omongan dia harus kita terima, tapi omongan kita dia enggak terima. Jadi semuanya harus ngikutin moodnya Iki. When I'm in a big stream, hi! Hi Gadget, thank you for coming to my stream. Yang lain itu juga. How are you? Sama perkataan Naura. Yang lain ngomong! Sorry, atau Naura ngelebih-lebihin doang, pada itu juga. Sorry bos, walaupun saya baru, baik. Saya mau saran nih. Baik, baik, gimana? Jadi, kita kan ini kesannya memojokkan Paiki gitu. Nah, Paiki juga kesannya juga nggak mau kalah. Jadi harusnya sih Pak Iki tuh nerima kalau dia salah. Kemudian kita kan ini pengen buat Pak Iki jadi lebih baik kan. Jadi suasana kita cair lagi, nggak ada yang kayak gini. Betul. Jadi Pak Iki harus terima. Kita saling merangkul. Nah itu. Iya. Tom Selby. Tom Selby guys. Jadi nggak ada lagi. Iya betul. Jadi kalau kayak gini terus di pojok-pojokin terus nggak ada solusinya bos. Nah, benar Tom. Good. Boleh lah. Ya, ini kembali lagi sama Ikinya. Yakin di bos. Untuk masalah komando atau apa aku mau ngeliat deh dari kalian dulu biar aku bisa mencontohkan kalian mungkin yang baik itu gimana. Mungkin menurutnya buruk kan? Bukan soal komando kan tadi keluhan anak-anak itu bukan komandonya. Komando itu kan enggak ada yang membahas komando, tapi dari segi kali kamu berbicara sama anggota lain. Tuh. Iya itu di saat pasti di saat aku mau ngelakuin apain kan? Enggak Ki, ngerangkul, jujur. Ngerangkul. Untuk komando kamu ke orang. Untuk komando itu kamu bagus Ki dalam hal itu. Oke. Kalau ngerangkul kamu Ki. Iya mending coba aku mungkin seminggu atau dua minggu ke depan aku mencoba ngeliat dulu deh gimana yang baiknya gitu. Ngerangkulnya tuh have fun. Lah, kalau aku disuruh ngerangkul ya udah ngerangkul kayak biasa aja. Eh, kumpul bla 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 bla, kumpul santai gitu doang. Mau dia setera mau jalan sana ya wes, jalan aja sana. Kalau dari yang tertembak sama si Monkey. Nah, itu. Itu apa? Yang paling tertembak kata Kang, kalau misalnya dia masih mau jalan-jalan udah di Ibert merangkul disuruh kumpulin itu iya yeah, nembaknya ntar ya udah gini aja gini biar nggak ada ini nggak intinya kan ini keluhan dari semuanya buat Iki bisa nerima enggak itu
Apakah semua orang di RP lihat gitu mana baik jadak dia? Ya udah, aku yang ambil komando nanti. Andri, it's role play. Actually it's role play. So enggak gitu, clear enggak? The point. Clear. Ya ya, clear. Of this game ya. Jadi, jangan sampai roleplay dong. Kemarin kita rapat. Ngerti enggak sih? This is setelah roleplay rapat, game. Kamu masih sama seperti itu. So. Ki? Udah, itu enggak usah dibahas, biar. Udah. Padahal pakai intinya kalau Iki bisa menerima apa keluhan anak-anak. Bagus. Gimana ya? Kalau Iki mau coba mau berubah dari sifat Iki yang katus itu menjadi lebih bukan, baik. Kita lihat perkembangannya. Oh, Iki gak mau sebenarnya ngomong, bukan yang bukan pretending to be someone else, nah, tapi nih, tapi adalah terus lagi gitu. Langsung gimana ya? Gitu. Iki, jangan gitu. Mendalami nah, karakter, jangan karakter, belakang, bukan someone gitu, else tapi karakter. Belakang, ya? Ini karakter baby. Buat kalian semua juga ya dengerin. Kalian enggak suka sama Iki, Iki aslinya mungkin enggak kayak gini. Depan aing aja kalau perlu ada aing, ada aing sekalian. Oke, ini kayak ada benteng pemisah gitu loh. Ini bos. Benteng pemisah antara di kayak, karakter ini sama ayo, dunia asli disuruh gitu. Ke rumah, cuman masih ada aja gitu loh bos yang lelet, masih ada yang nge-gym gitu loh bos. Itu kalau misalnya dari suruh kumpul ke rumah tuh tinggalin nah, aktivitas kalian langsung ke rumah, jangan tele-tele gitulah. Jadi menurut aing yang Pak Iki jadi marah itu ya gitu bos, apalagi misalkan kayak komando lagi saat perang nih bos, disuruh ngumpul di sini masih aja ada yang mencari gitu loh bos. Iki itu makanya maksudnya Iki itu marahnya tuh bukan soal itu. Tapi pada saat yang tidak tepatnya, Gondrong, maksud yang anak-anak bilang itu. Kalau disuruh ngumpul ya ACC aja, man. Bukan soal yang soal itu, kalau soal itu kan pasti mada nurut juga. Kalau misalkan ada yang gak nurut kan pasti kayak Tommy aja tuh. Aku nge-gym dulu ya. Udah disuruh ke rumah malah nge-gym. Iya, datang langsung kan. Tapi menurut bukan soal aing, itunya. Tapi menurut aing, bos, dari situ juga sih. Oh, cuman gini doang, marah-marah. Aku dulu gym pernah inget gak, aku nolak gitu, Reksa bos. Aku kan ditembak Reksa juga. Aku ditembak Reksa, terus aku nolak Reksa kan. Ya aku tinggal yang Reksa, dimarahin ini aja lagi yang aku bisa. Jalan sama Billy. Ya kalau dimarahin kan berarti memang oh dilihat dari dirinya juga. Terus salah, oh, salah ya memang betul dimarahin gitu. Billy itu Reksa marah gara-gara lihat aku sama Billy kan. Karena aku dibegal sama Billy terus sempat, sekarang jalan sama orang yang begal lu gitu. Dimarahin aku bisa-bisa sama ya, Reza di sini ya, di sini ya. Perasaan enggak pernah sih kayak marah setelah, lagi di pantai. Mereka enggak ngapa-ngapain, kemarahin kayak gitu. Setelah main game ini, setelah main game ini, Reza aku, itu cuma di IC ya. Kita lalu, aslinya we're good ya. Oke. Aku Rex, Bang Rex. Kita baik-baik marahin aja. Ini masalah baju. Beda. Di sini sama asli ya, baju beda. Itu tadi Kang, baju merah. Tapi pola pikir orang enggak bisa dirubah kan. Tergantung karakternya, mafia, pokoknya tergantung karakternya. Baju begini udah keblek kayak aku. Hai. Nyindirin di raja. Nisan Ali, halo. Tergantung langsung ini. Hai, Gerald. Nah, itu dengan caranya kayak aku di sini pacaran dia sama Billy. Aku enggak tahu aslinya ini takutnya enggak terima gitu. Aku tahu. Aslinya enggak kayak orang pacaran enggak. Ngomong gaya ngomong Iki itu kayak yang ini, apa namanya? Gaya ngomong Iki itu kayak yang emosian. Tapi nggak tahu ya emang kalau dia emosi atau enggak. Tadi dibilang marah gimana bintang? Marah sekarang gimana? Kan kita role play sebagai gimana, penjahat nih. Baby kan penjahat. Ya pola pikir harus pola pikir orang jahat gitu gimana ya? Kayak ganti-ganti. Kayak misalnya ganti. Ada yang ganggu keluarga kita, kita ada yang bunuh keluarga kita bunuh balik tuh adalah pola pikir orang jahat gitu, ngerti gak sih? Itu mungkin dari situ. Terus ada lagi nggak? Intonasi. Yang melenceng okay, jauh. Itu masuk sih. Roleplay. Nggak harus dimarahi, nggak harus ditegur kayak gitu juga. Meskipun aku itu tahu yang bunuh. Teguran lah. Ya. Coba apalagi tentang. Meskipun aku tahu, aku misalnya yang bunuh Seno apa, misalnya, aku kenal sama Seno di OC gitu. Ya udah. Atau di Psi. Ada masalahnya di mana ya udah, gitu. Aslinya kita ketawa-tawa aja, gitu. Ngerti gak sih? Roleplay doang. Mungkin bilangnya kalau lu tahu. Kalau itu sama partai beda. Tuh, Kang, aku beda. Yang pernah dengar cerita dari si Rapli itu partai-partai keluarga, ya keluarga bener beda. Sih yang Iki tegur itu emang kita udah bener kan yang soal Rapli dia malu tapi palunya tuh banyak banget tuh ya bener. Nah terus abis itu aku tanya lagi Rapli kenapa kemarin aku juga digituin perkaranya apa gitu aja sih perkaranya apa katanya gimana? Jawabannya gak enak lah menurut Rapli itu doang sih. Kalau partai untuk perkataan itu, yang gimana kurang tahu soalnya partai kalau keluarga itu kayak nggak enak lah jawabannya gitu ada yakuza
harus ada lisensi ya. Bikin sih sebenarnya. Ini tuh simpel loh. Si Kito emang gaya intonasi ngomongnya tuh tinggi. Pasti kadang bikin orang gak enak. Tapi gaya karakter orang ngomong tuh beda-beda, nggak bisa harus ini kita kan kalau aku juga. Ngomong sekarang suaranya beradu sama yang lagi rapat. Emang kalau misalkan kalian kalau lagi free ya aku jelasin gitu. kayak marah-marah emang ntar, begitu ya, sifatnya ya. Nah, mereka lagi rapat kan, nanti kalau free aku jelasin. Nah, mungkin the point of this game tuh apa dan kenapa ini bisa real fun buat aku ya. Ya kan itu udah intonasi lu yang dari lahir. Omongan lu dari lahir dan itu nggak tahu ya cara rubah halunya gimana. Cuman kan kalau emang mungkin orang-orang ini nggak bisa terima, cobalah diterima. Coba aja diterima dulu gitu. Tapi ya gimana ya, soalnya kalau aing juga digituin kadang kita biasa selisih paham gitu. Ini orang marah nggak gitu? Hai Koko. Iya. Tapi kok makanya orang tuh selalu menyesuaikan diri sama yang lain. Biar yang lainnya juga ngerti role play. Gini deh, jadi lagi meeting deh. Apaan? Koko, aku lagi meeting. Ada yang bunuh keluarga aku di sini. Dibahas kalau itu tetap susah karena itu udah memang gaya ngomongnya susah. Ada yang bunuh keluarga aku, kita mau bunuh balik cuma orang. Cuma yang kita dipermasalahin ini kata per kata. Koko udah pulang. Udah pulang kerja. Dari katanya mungkin kerja apa lagi, biar iya. Kalau gitu. Intonasi itu kan senyata memang susah, itu memang sifatnya gitu. Kerjanya susah ini. Untuk dirubah. Kerjanya jadi tukang begal, tukang palak, nah itu, maksudnya, bandar narkoba. Yang kita bahas itu bukan cara intonasinya. Biar orang-orang enggak salah paham lu tuh kenapa gitu. Aku sambil denger mereka meeting juga kok guys, aku multitasking. Ya udah, enggak ada yang dibahas lagi kan? Intinya semoga ya keluhan kalian juga masuk sama Iki. Kalian juga harus mengerti, nggak cuma Iki yang harus ngerti kalian juga harus ngerti. Dengar nggak? Dengar bos. Jadi dengar. Jangan sampai ada omongan-omongan lagi dari belakang. Kalian kalau nggak suka bilang sama Aing, Aing sampein sama orangnya langsung. Kalian ngomong. Jadi modal awal dikasih apa sama Bang Billy? Kalaupun Pak Iki nih ngulang kesalahan lagi langsung. Itu koku tuh coklat bukan olan loh. Nah itu beda. Ntar ada lagi kayak gini kok. Koku tuh coklat itu koko aku di real life. Koko anakku jadi aku diangkat jadi koko di real life bukan di sini. Sama Aing sama Mangki bisa sama gua bisa. Beda. Gak usah dipendem lagi gitu. Langsung saat itu juga. Gak ada yang gua mihak sama siapapun, nggak ada mihak gua tuh sama kalian sama rata. Beda Iqbal. Koko tuh coklat tuh cuman porsinya enggak. Aja koko beda. Koko tuh coklat koko anakku di sini. Di real life ya, di real life. Aku diangkat jadi adik. Beda. Bukan koko yang di sini. Artinya enggak ada yang ngomong-ngomongin lagi koko orang koko dari belakang ya. Siap, Bos. Laura udah clear. Ya udah. Maybe it's just me because I don't really kind of. Kalau misalkan kamu enggak enak lagi, kamu ngomong aja sama aku kan, aku juga selalu bilang sama kamu tuh. Ya udah, kamu ngomongin langsung gini depan akunya kan lebih enak kayak gitu, bener nggak Naura? Iya, aku pun pernah tuh ngobrol sama Bos Monkey juga. Nah iya, mending gitu aja, ngobrol aja langsung sama aku. Misalkan kalau nggak enak langsung ngomong sama orang tersebut, langsung aja ngomong sama aku. Aku yang lerai. Oh. Kayak misal kemarin Mikael ngomong sama aku kasih tahu juga bukan di RP. Kayak gimana. Jadi yang di sini tuh jangan cuma ngomong-ngomong dari belakang gitu, langsung ngomong, jangan ke aku, terus aku yang harus ngomong gitu. Itu persis. Eh, disapa dulu dong. Jadi ke akunya, koko tuh coklat. Nah, iya. Enggak ada yang nyapa koko tuh coklat apa, nih. Kan bisa juga langsung diomongin sama Paiki berdua atau bertiga sama yang bersangkutan. Kalau sudah menyangkut rame gini kan kasihan juga Paikinya, kelihatan dipojokin banget. Itu enggak apa-apa lah, Tom. Mungkin okay. aku memang enggak apa-apa sih, terang-terangan lebih bagus, Tom. Karena dari Lucky ada yang siapa susah diatur atau apa nggak nurut? Gak ada kayaknya. Ini koko aku. Ya udah buat kedepannya nggak ada ngomong orang dari belakang. Ini koko aku di RP. Kalian ngomongin orang dari belakang terus nggak ngomong nyampainya nggak ke aku, atau nggak ke orangnya langsung, jedor malah kalian. Sweet, aku sama si koko. Dan ini kan intinya kita menyampaikan apa yang ada di hati kita masing-masing kan. Nando, hai Bang Nando, thank you for coming. Kan udah kecurahin belum?
Bintang. Bro, Kak. Hai, Kobet. Ya, gak apa-apa, santai banget, santai. Udah santai, lega belum? Santai banget. Udah. Hai, Kobet. Kita lagi rapat meeting keluarga. Udah, udah lega belum? Udah. Meeting keluarga. Mikael. Ceritanya. Mikael. Sepi telinga kau. Sepi telinga kau, kalau kata Reksa. Udah. Hans. Santai. Ada santai. Aman. Ipe. Hans. Halo. Aman bos. Ada aku. Iki, ada yang mau disampaikan? Kenapa kok, Ben? Iki, ada yang mau disampaikan? Gak ada suara ke? Gak ada. Oscar? Gak ada. Bion, udah lega. Aman. Gondrong? Aman bos. Tom? Aman bos. Legap? Aman bos. Bintang, udah? Aman bos. Kentung? Oke. Ya udah. Mau ke night club. Lebih bagus. Mau dugem. Apa kesalahannya Iki perbuat? Iki juga memaklumi apa yang kesalahan yang kalian perbuat. Oke, gue minta maaf Ki kalau gue salah sampai bikin ngomong kayak tadi. Sorry. Baikkan. Ya ada lagi enggak nih? Siapa tahu ada lagi masalah apa kemarin tuh. Udah enggak ada. Udah. Case close, udah. Thank you udah mampir ke sini. Ada Iqbal, ada Fauzan Dubai, ada Andri. Cara penyampaian gua salah. Ada siapa lagi? Andrew. Salah. Cara teman-teman kalian salah. HPSN. Tolong yang diomongin dari belakang, kalian langsung tegur. Bos mana yang minta maaf guys? Cuma Billy. Oh, gini bos. Mungkin ada Gilang. Dubai kemana? Dubai meninggal di sini. Astaga ya Iqbal. Nah boleh lewat aku, nggak apa-apa. Nah langsung ke bos aja. Semangat cari orangnya. Kamu sih bandel Dubai. Pada intinya bos Monkey nggak pernah salah. Dia nggak bos Monkey. Yoi. Oke, bos Monkey. Bentar aku makan dulu. Makan dulu. Bentar nih bos, aku ada dari aku nih. Oh belum, yaudah makan gue. Tunggu dulu, makan dulu. Ada Kei Satsu, hai. Mantap. Apa? Aku makan aja. Kamu punya tiketnya? Apa ada truk? Enggak. Ada truk makan? Ada, Kang. Oh ada di depan itu. Makan dulu, jangan lemah itu. Makan dulu. Bang Tom udah makan belum? Ah sudah tadi sama baby sama bos juga. Oh iya udah. Han gak mau makan Han? Hai Ci. Maaf jarang mampir mana? Mana petani kita yang mana? Halo Ci, lama tidak bertemu. Hai Tens, kamu apa kabar? Aku udah jarang main Valo. Tapi besok sepertinya Jumat kan aku udah lama tuh streamingnya. Mungkin pagi, mungkin sore Gak tau ya, mungkin ada selipan Valo kali ya besok ya. Aku rada kangen sih Valo. Sibuk terus soalnya. Oh iya bos. Sibuk gimana? RP. Aku pengen tanya soal apa ya. Kemarin kan si Ngap kan kebetulan lagi butuhkan abis tuh. Betul. Terus aku gak tahu tuh gimana. Terus dia ini nyamperin petani dan membelikan dari petani saya dua-duanya. Itu beli dari petani kamu. Iya, beli dari petani saya. Singap. Iya, singap. Enggak pernah juga. Nah, kamu harus juga harus tegasin Kar sama petani-petani kamu itu kalau ada apa-apa meskipun di atasan kamu, kamu tetap penanggung jawabnya. Ngomongin petaninya kan dulu aja, Kar. Nah, iya mungkin bukan singapnya. Soalnya kalau ngapnya enggak bisa juga dia istilahnya kan nawar. Apa ya? Mungkin gini. Nah. Udah diskusi tuh sama petani. Tapi kata mereka juga bingung soalnya kan kesannya mereka kan Ngap itu atasan mereka. Ya ngerti apa yang kamu maksud nih ngerti. Ya berarti sama kayak aku kemarin. Telepon dulu. Udah enggak usah ditelepon, aku ngerti maksud kamu, Kar. Mati telepon.
matiin telepon tadi. Oh, matiin telepon. Sepi telinga kau. Itu sepi telinga kau. Itu kamu tegasin sama petani kamu, meskipun dia atasan, itu pun sekalipun bos ya aku sendiri, tetap kamu penanggung jawabnya. Apapun orang misalkan kayak singap anggota lain tuh minta sama petaninya kamu, petani kamu harus wajib ngomong juga sama kamu. Tegasin itu sama petani kamu nanti. Itu udah aku tegasin sih, udah aku ngomongin. Gak usah gak enak karena kamu penanggung jawabnya. Iya, tapi maksudku itu mungkin biar apa ya? Mantap. Biar yang lain tahu gitu kalau bisa. Okay. Jangan apa ya? Istilahnya kalau lagi cari kanabis justru udah gak level 4 nih, kalian cari sendiri gitu biar rajin kan. Level 4 dikit lagi. Mungkin cari pekerja sendiri, jangan ambil punya orang lain gitu maksudku. Aku pengen ngomongin di depan kalian doang biar bagus. Biar makanya gimana gitu. Jasa kentung jika anda membutuhkan kanabis. Jasa kentung jika membutuhkan kanabis. Kentung. Jasa Alfa. Alfa punya Naura. Aing udah masuk list dulu siapa sih? Penanggung jawab kamu siapa dulu? Naura banyak. Enak aja. Naura nih the best the best. Tadi apa? Menawarkan jasa. Enggak terlalu udah satu ke Naura kan udah maksimal 3.000. Ya gua mana ya? Juga. Tapi kalau gini tentu kalau Naura meskipun belum puas dengan 3.000 kamu kasih, dia minta lebih itu kamu tetap nurutin Naura. Ngikuti sih siapa yang memberikan bibit ya mana ya nggak bisa gitu mau ngasih bibit gimana mukanya gue kasih 1.000 kentung tuh lucu sumpah kentung tuh yang ya nggak bisa tetap kamu harus konsultasi dulu sama teman yang pakai ini rambutnya warna biru dia paling kocak di sini dia ngomong kecuali kalian tuh misalkan kamu konsultasi Naura, Naura setuju misalkan aku nih tung tolong ini tanemin bikinin 1.000 kanabis. Nah kamu tanya Naura dulu. Kalau Naura ya udah nggak apa-apa itu setuju, nggak apa-apa silakan. Setuju. Kalau lebih bagus. Tuh naik motor kayak kemarin. Ada, jangan diem-dieman kayak yang lagi butuh. Iya itu bagus, kian, itu kamu ya. Bagus, emang niat kamu bagus. Cuman kan kamu harus juga menghargai Naura. Iya kayak ini, kayak Bintang kemarin tuh ada izin sama aku. Nah itu baru enak. Nah berarti yang mau pesan harus nah, aku izin ya. Tung belakang lah tung. Tung. Tung 3.000 tung. Aduh. Tom, intinya kamu tuh kerjanya farmer ya Tom ya? Tom? Iya bos, kenapa bos? Bos farmer. Masih enggak sih? Kenapa? Sampai sekarang masih farmer atau oh, udah ya? Bos, sekarang kan menteri bos. Agak sombong dikit bos. Pinjat kan? Perdagangan. Pantes. Menteri. Pantes pakai yang rapi-rapi. Aku kira Pak Tarno tadi tuh. Tuing. Belum bisa. Tutup kayak Oscar yang tadi atau kentung itu boleh dikonsultasikan ke badan Nauranya langsung. Mungkin minta izin ke Naura atau ke Oscar-nya. Misalkan buat anggota lain ya. Kalian minta bantuan sama petaninya Oscar atau petaninya Naura. Tapi lebih bagusnya kalian cari sendiri gitu ta. Iya, gini nih kalau boleh nih aku kasih saran. Mending gak bisa lah yang kayak gitu-gitu. Takutnya kan ada main belakang juga kita gak tahu tuh. Ya udah kalau mau mending gitu, apa-apa. Suruh cari petani aja masing-masing. Iya. Ada. Nah, boleh. Jadi itu udah enggak diperbolehkan lagi. Jadi biar ada. Enak juga sama yang punya PJ-nya. Iya, boleh kayak petani. Gitu. Soalnya jujur aja kalau diambil gitu rasanya kayak iya, enggak enak. Memang keuntungannya gitu loh. Kita juga masih membutuhkan kan nih Bang. Ini followers aku di Instagram target. Tiba-tiba masuk MORP gara-gara aku. Banyak banget yang di sini tiba-tiba. Kalian ya, boleh. Bagusnya gitu aja mendingan kalian juga biar kerja daripada malas-malesan cari aja petani yang susah. Kalian boleh masuk MORP tapi ya, jangan sendiri, kemarin tuh banyak banget. Petaninya siapa Baby? Seru sih. Ada calonnya. Aku petaninya kan. Oh iya, aku lupa, maafin aku sayang. Lupa. Aing disuruh nyabut ya. Aduh. Ya. Ya bagus sih bos begitu. Nurut sama pacar. Petani aku bos ya sendiri pilih. Mau nyabut lah. Jangan.
jangan juga gitulah, kau kan cewek. Jadi lanjut rusak itu nih. Gimana? Ya itu tangan. Tadi Iki katanya mau ngomong coba. Gak jadi bos, gak jadi. Ya. Aduh. Maaf pula. Itu apa? Itu lanjut. Petaniku. Petaniku siapa? Billy. Billy bucin banget ya ampun. Harusnya kan ada petani. Terus sih kayak udah enggak usah sini aku aja kasih kamu ini. Kamu tinggal terima jadi aja. Dia nyambut. Besok tuh semua siap pas. Besok gimana besok? Mangki bilang. Yang tadi yang ketiga. Yang ini kan yang pencarian kita? Iya. Bapahan masih sibuk di luar kota. Masukin di Oci kemarin apa lang? Lupa aku. Bang Hipe? Kepo banget. Enggak bisa siapa nih? Tadi kakak bilang apa yang di Instagram? Jam berapa dulu? Oh, kalau malam ini. Sorry. Lebih jelasnya nih, kalau nggak ada kesibukan di luar ya semoga aja. Jadi ya, sekarang aja gitu. Kalau misalkan yang nggak ada kesibukan, kita boleh kerja itu. Kamu sekarang ini. Kalau banyak besok, kamu pasti bisa banyak diem. Viewers aku atau subscriber aku yang masuk kota ini, gitu. Tapi tiba-tiba pas ketemu aku, ini KBB Alet kan? Ini KBB Alet kan? Sore, diem. Bukan aku, yang subuh kayak gitu-gitu loh. Aku menghargai aku pasti sumpah. Kayak sini aku ajak ngobrol aku kasih uang gitu kan terus kayak aku bilang kalau di sini jangan panggil aku baby Alet gitu kamu ngerti gak sih kayak harus kenalan dulu siang sore malam aja ini nanti dibaca lagi peraturan kota pasti aku edukasi masih banyak orang ya boleh gitu. Isi terus tuh semuanya pabrik boleh kesini tapi kenalan sama aku kayak nggak usah cari pabrik cari aja kenalan kayak biasa pasti aku baik kok sama kalian semua kecuali nggak tiba-tiba sakit ke gym boleh juga ada yang kenalan sama aku tapi caranya kayak kak IG OC-mu apa tiba-tiba dia kayak gitu kayak ah males kita, kayak bebas, gitu jangan kita kayak gitu guys cari dia dimana juga kayak nggak pakai rules iya jadi banyak viewers aku yang kesini tapi mungkin mereka belum ngerti juga gitu kan yang dari Instagram juga ada beberapa tapi beberapa ada yang udah ngerti ini dia udah sering ke kota nih video coba dari yang lain ada masukan lagi tung ini ngomong astaga kenapa mana ngomong sedikit aja aing ketawa OC itu sama IC apa? OC itu out of karakter jadi kayak real life nih OC nih kasih saran kalau IC itu di dalam karakter ini karakter aku si baby itu apa? Udah main gak pakai lu gak boleh iya saran bahasa ya apa aja lah selalu tuh kalian tahu tuh nada Iki tinggi, pokoknya kalian harus saling mengerti bahwa Iki itu suaranya kayak gini, kalian nggak boleh baper. Oke, tuh dengar tuh kata-kata tuh, gitu. Soalnya kan dari aku awal masuk dengar Iki ngomong gitu terus dimarahin tuh aku nggak, bukan dimarahin ya, kayak Iki bilang aku bodoh tuh kayak aku nganggapnya canda, soalnya dari nadanya tuh ngerti ya, tapi bukan canda-candaan, bukan harus orang tahu beda. Juga semua orang enggak sama percandanya itu nah, juga harus mengerti. Bye bye Dubai. Kalau lu bisa dibilang orang yang udah meninggal enggak boleh digalauin. Lah tadi katanya terima. Ya maksudnya kan ayo lo. Ini lo maksudnya. Halo bodoh. Enggak pokoknya intinya jangan dibahas panjang. Udah stop. Udah. Intinya harus bisa menyesuaikan aja bercandanya tuh sama yang mana takutnya kan enggak enak sama orang ini tuh. Intinya kita nyesain diri aja, jangan sampai kita nyamain dong. Semua orang tuh memposisikan diri ke semua orang tuh beda lah. Jangan kita tuh harus punya 100 muka kalau bisa tuh. Saling mengerti dan untuk menyesuaikan. Nah, kalau Ice iritasi. Enggak udah kalau aku misalnya baby meninggal aku ya udah bukan baby lagi, aku baby udah enggak akan ada di sini. Bisa main lagi dengan apa, karakter bisa baru. Dulu gitu, aku akan kentuk. Bikin misalnya kayak gitu. Kau tuh duit banyak. Tapi bukan yang kayak Becky, orang-orang enggak akan enggak kenal. Kamu ini ekspor impor karena habis, Bro. Karakter baru harus ya ganti nama bener ganti nama. Ditangkap di hukum. Bisa dibikin cerita ini mereka salah aku bikin 200 nama juta, Trixie. Bos. Nama anjing aku Trixie. Oh iya kan? Iya, serius, Bos. Dia aja di mobilnya 70 kilo punya selada. Seladanya dalam ribu-ribu itu bos. Aku tahu sendiri bos. Puluhan juta bos itu. Gila. Puluhan ribu iya. Seladanya bos kalau dijual juga ada itu. Selada bukan di kantong kan beda. Juga ada. Ya, tapi kalau iya, dijual 60 juta satu tuh. Hari sekarang ada kau di rekening ada paling dikit. Bisa dijual apa kartunya paling baik sih yang budek bintang. Ya udah di sini gini aja ya ini udah beres ya intinya gua minta maaf sama kalian kalau gua salah. Tapi gue gak pernah salah, ingatnya harus itu. Gimana sih katanya minta maaf tapi gak pernah punya salah? Harus tetap pede kan bos, bos itu gak pernah salah. Ah iya sebenernya, susah kalau bahas itu. Gak pernah salah. Kalau bos salah ingat keberatan pertama, bos gak pernah salah.
Iya, peraturan pertama balik lagi. Ya, sorry lah, semuanya buat Iki juga, buat yang kalian semua. Kalau misalkan gua salah, bos malah lagi salah, minta maaf. Eh, okay. Udah ke ini yuk, NC yuk. Persiapan nih, pada lapar. Udah selesai kasusnya, kayak ke rumah sakit. Kayak semua bar. Dadah. Clear. Nanti kita berdoa ke makamnya Dubai. Dubai di mana sih di makaminnya? Ya iya nih. Kasih ingat siapa ya, bos? Astagfirullahaladzim. Ay, jadi aku gosok, astaga. Subhanallah. Oh, Dubai enggak dimakamin kah? Dibakar kah? Jadi aku gosok. Bos kesini pakai apa? Om. Ah, enggak tahu lupa. Iya, benar. Darah. Eh, pakai apa ya? Ikut tahu, ikut tahu. Ikut dong. Ikut tahu. Gondrong di mana? Drong, drong. Iya, bos. Mana mobil lu, Nau? Yang? Eh, drong. Wuih, kenapa? Oh, sini, Nau. Sini, Nau. Bangun, Nau. Ini aku bawa... bawa Divo. Aku ikut. Kok sini. Min 1 ini mobil, nggak tahu mobil apa lah ini, min 1 pokoknya. Ini naik. Naik, udah gas aja dong udah. Mau ke NC ya, boleh nggak? Kemana nih? Ayo ke NC. NC ya. Ayo pada ke NC yuk. Mau berobat sakit mah tadi, berobat dulu Jaki lu. Mending NC dulu sih, kalau NC kan tutupnya. Cik. Ku cari kerjaan kayak penjahit gitu lama banget, penghasilannya gak seberapa. Cari pekerjaan kayak lu gimana, Ci? Lu kenalan sama gua sama yang ada ya, di sini. Lu pakai mobilnya dari Rex. Aku gak ada mobil lain. Aku tahu sih kamu beda, tapi jangan ditabrakin juga. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita berapa orang? Enggak lah. Enggak tahu sih. Thank you, Pe, thank you. Enggak, aku mau keluar kota makan nanya. Gimana, bos? Mana ter? Ya mending gitu. Kalau ngomong tuh harus begitu. Aku bener nggak sih salah nggak ya? Aku enggak? Tadi ngomongnya? Enggak, ada salah. Takutnya aku tuh salah menyinggung semuanya gitu. Enggak. Kamu bos menyinggung terbaik Iki kok. Juga. Enggak. Aman. Ya kan kamu bisa berpendapat. Udah pesenin belum tiketnya? Belum kan? Si Abel itu kan? Belum. Astaga. Di sini agak berat ya guys. Aku setiap masuk NC agak berat. Aku tadi lagi bawa mobil Rexa. Kamu nggak bawa mobil kah tadi? Enggak, aku ikut gondrong. Jadi kalian cari, ya kalian kerja dulu aja misalnya jadi petani atau apa atau apa atau yang nge-lag emang di sini nge-lag. Misalnya kalian jadi petani. Yuk, yang. Tapi oh, ya kalian... Iki juga. Perlu di-treat kayak gitu tuh supaya dia juga nggak terlalu seenaknya sama yang lain. Kamu dengar gak itu kemarin kata kakek? Coba kalau aku sih nggak tahu. Kalau aku sih sama Bang Iki sebenarnya baik-baik aja ya, yang karena awalnya kan emang dia nggak suka sama aku dan dia bilang kan itu hak gue dong nggak suka sama lo gitu kan. Ya harusnya dia bisa terima juga kalau yang lain tuh punya hak untuk nggak suka sama dia, ngerti kan? Ngerti. Jadi mungkin. Sebenarnya kalau aku nggak masalah, cuma kalau ada yang lain ada masalah ya coba aja treat Iki kayak Iki nge-treat dia gitu loh. Ada baiknya ada benernya juga, jadi dia ngerasain. Tapi kalau aku sih nggak ada masalah, aku berusaha adaptasi sama Bangki dan udah asik banget sih sekarang aku sama Bangki. Bel. Bapak. Oke, Abel bayarin, mantap. Dibayarin apa kan ini? Pak Andi ya. Oh, iya. Beli tiket satu orang. Aku berdua. Itu pas saya beri tiketnya, Pak. Ini sama Bapak ini. Kalau beli tiketnya dong, boleh kan? Oke. Ini beli apa siapa nih? Beres siapa? Beli tiket apa aja, Pak Andi. Oke, Bapak ya. Ini saya kasih invoice-nya berarti 2 orang ya. Oke. Yang pakai topi ya, baby. Iya, benar, Pak. Permisi, Pak, takutnya kena ini tiket kalian, Pak. Sini, pilih. Enggak, Bapak yang ini. Oh, aku udah. Eh, udah deh, Pak. Kalau masuk kan, Pak. Oke deh, Pak. Enggak apa-apalah. Oke deh. Ambil aja, makasih, Pak Andi. Oke, thank you. Gitu, Pak. Sudah saya berikan, Pak. Oh, oke. Thank you, Pak. Oke, guys. Di sini akan nge-lag dan aku enggak akan lama-lama, janji. Jadi, maaf. Yang apa sih? Aku enggak lama-lama ya di sini, soalnya aku pusing kalau. Sini naik, no. Sih kekencangan jam-jam sini. Oke. Aku juga enggak lama-lama. Siapa yang mau lama-lama?
Ini pasti berat banget, jadi aku bilang. Kripto kenal nih, ini friend saya nih, friend. Kenapa tuh, Pak? Kripto. Nih, kalau ini bisa gondrong sekarang. Ya, nanti aku botakin lagi. Maybe. Ah, copyright lagi. Copyright. Copyright. Bentar ya, aku atur dulu ya guys. Lagunya copyright di sana. Oke. Okay. Ya, harusnya aman. Aku mute dulu suaranya. Ya. Yeah. Hey, dulu dulu. Masang kumis aja mahal, cuk, 80.000 aja. Tapi udah oh, aku udah. Aku udah ini. Aku udah sumbat telingaku. Oh, ngens. Parah sih. Itu. Maaf ya di sini berat. Kuy. Kuy apa? Aduh, ngantuk. Ayolah. Ajai. Bos Monkey katanya mau, bos. Bel tuh McLaren bohongan itu tadi biasa ambil apa? Abis ini Ipe mau nyanyi ya melongkong keng. Gua apa lagi nih? Ini shooter sini. Malek. Sultan. Ngongkeng. Pak, cara dapat Pak, cara cari duit gimana ya, Pak? Tuh ada yang nanya tuh. Kalian lebih cari petani. Iya, petani. Nanti aku pasti kasih kerjaan gitu loh. Nanti kalau kalian udah satu kerjaan sama aku, kalian bisa ngerampok bank, bisa begal. Sebenarnya nggak duitnya sih, ini benar-benar kayak keluarganya asik aja nongkrong sama mereka. Ada banyak, nggak cuma bikers, ada yakuza, ada mafia, ada kartel. Kalau penjatuh ada itu. Kalau kalian mau jadi orang baik, jadi polisi, jadi mekanik, atau mau jadi dokter. Dari itu orang yang nyanyi, mukanya begitu. Nggak tahu Pak, saya tadi saya mau cara ngelepasnya nggak tahu Pak. Lagu apa sih aing baru denger loh lagu begini. Alah, kita mah udah sering ya, Pe. Sampai bosan ya maksudnya udah rencananya enggak. Enggak maaf ya, enggak ada, Pak. Orang baik dikit orangnya. Orang jahat juga di. Yang kalau mau banyak kerja tracker. Tracker banyak. Ini lagu Soy Gold. Aku karena ini aja. Thailand ini. Iya. Aku karena banyak yang kasih aja. Jadi banyak gajinya Billy dia kadang kasih ke aku. Dia kan ini. Bos lagunya udah habis berjoget. Petani wajib punya ladang. Enggak wajib punya ladang. Yang punya ladang kita. Ada ladang private. Ya, baby itu. Ada yang sewa ladang. Kalian tinggal nanam aja, enggak harus punya. Oh, gue enggak harus punya ladang. Sama si yang hitam itu pada. Bos, kos lagu, bos. Pak. Harus SMS malas, enggak ada pulsa. Miskin, miskin. Mana merah bawah. Perlu ada lagu aja joget gue. Melambat aku. Payu. Berarti kita model pan, ayo, kendaraan. Pan, tiba-tiba, kendaraan enggak usah, kendaraan dapat dari pemerintah. Level 1. Suara, bos. Level 1. Itu kalian pasti dapat mobil dari pemerintah. Iya. Tenang. Kalian dapat kendaraan kok. Pasifik nyet banyak. Status kota katanya masih privilege cewek iya. Benar. Thank you semua. Oke, cantik keluar kota ya. Dulu. Ciao. Oke, bos. Hati, bos. Makasih, bos. Oke. Enggak deh, ntar lagi. Abis lagu inilah. Aku udah sumbat. Bagus suaranya. Gua bingung siapa yang ngomong sih. Semua cewek cantik hilang. Maksudnya kita kerja bawa mobil itu jadi bagasi kita nanti. Ada bagasinya juga. Ah, bentar, enggak kenapa. Capek banget, pegel-pegel aduh, pegel. Allah bacot. Awas lo ngajak gue pegal-pegal juga. Ya lebih kaya. Tapi orang terkaya di sini cowok. Nyet sekali nyet. Aku pengen buka bisnis sih di sini. Orangnya pengen lebih banget. Lu dulu gimana sih? Nggak, ini pasti ada yang keluar kota. Ya, salah satunya gue. Itu nyet. Kalau gue kenceng aduh ini ada nyamuk bong-bong. Nih warna kuning gede banget. Oh iya maaf. Keluar. Udah aman. Keluar. Udah beres belum?
Dikit lagi yang. Nyanyi now. Gak mau galau-galauin Dubai, kasihan. Udah tenang, udah nangisin. Eh ini sini, coba bayang. Ada yang mirip kayak Dubai loh yang sini. Astaga. Nah, nanti aku mau nangis duduk. Ini orangnya lagi. Nih. Eh bro. Nangis lagi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Duluan keluar ya. Kenapa mas? Oh mas, namanya siapa mas? Ren mas, Ren. Siapa di kota mas? Belum tahu, saya baru mas di kota. Mau, aku gak mau, nanti aku nangis lagi, mirip. Gak mau. Aduh. Duluan ya mas. Iya mas, iya mas. Iya mas. Lagap kau di mana? Bos Bill, aku tunggu luar. Masih pada stres dah. Dalam kenapa? Berat aku mau di luar aja. Ada Dubai, ya, ada yang mirip Dubai juga. Disuruh Om Bill. Kau tahu di sini ada jasa valet. Bos Bill. Om Bill aja. Salah. Itu siapa anjir? Astagfirullahaladzim, siapa cok? Itu siapa? Kambing weh. Oke. Okay. Eh, siapa merah kambing balikin lah kalau dia bayar. Kenapa? Udah puas. Suara frekuensi saya, Pak. Raja mau makan. Enak. Hah? Kambingnya salah frekuensi, maaf, Pak. Sama. Hah? Maksudnya? Ini siapa? Enggak kenal, Pak. Salah frekuensi saya, Pak. Ya, ini siapa? Astaga. Ini siapa? Enggak kenal, Pak. Enggak kenal kah? Ih, justru enggak kenal kenalan. Oh, boleh. Oh, boleh. Ketemu saya kambing di Mount Chiliad nih. Mantap. Oh iya ya. Selamat makan ya, rumput Pak. Salam ya. Salam kenal Pak. Saya Hero Pak. Saya di frekuensi ini aja lah. Hero kan boleh seru ya, juga. Iya apa-apa sini aja. Santai aja. Ngobrol-ngobrol. Mau ikut boleh. Sini ketemu. Di sini aja santai. Ciudian ntar lagi di pulau lagi. Pulau. Oh boleh ke pulau lagi aja kalau gitu. Astagfirullah. Aku upload di depan satu. Semangat. Itu mau Dubai bener. Kalau orangnya udah mati, gak ada. Mana? Cari kambing. Boleh, nyari temen saya, di mana? Cari apa? Ya. Siapa nama temennya? Ya, siapa? Ini saya yang kambing. Bapak di mana, Pak? Pantai saya, pantai. Pantai di mananya, coba? Pantai Indah Kapu. Sini, Pak, saya jemput, Pak. Jemput dulu tuh, kesian. Aduh. Ini aku mau ganti mobil dulu, boleh enggak? Kanpol nih, di barter shot ke pantai ya. Pilih. Oh yaudah, saya tunggu di mana ini ya? Pilih. Iya. Udah, iya sayang. Di barter shot ya, kita makan. Pak kambing di mana, Pak? Sebelah masuk. Oh ini nih, Pak, saya naik motor, okay. Pak. Kang. Jangan cepat nyerah kayak Kak Arit lagi. Iya. Aku enggak cepat nyerah, yang penting konsisten. Yang penting konsisten aja. Mau nanti jadinya kayak gimana, yang penting konsisten dan berusaha dulu. Rezeki enggak kemana guys, aku tuh enggak kemana. Halo Mikael. Eh, yang lain sini ke Coffee Bean. Gimana sih caranya supaya aku pindah kursi ke kursi sana? Aku berat lagi di Coffee Bean, astaga Tuhanku. Aku mau ganti warna deh, defaultnya. Om, buram, maaf. Ntar makan dulu ya, yang. Ya, aku tunggu sini. Berilah mobil Rexa. Repair kit. Gak ada. Ada. Kenapa tiba-tiba bijak? Gak tahu kamu kenapa. Kasih Rexa nih guys mobilnya. Ya ampun, baby.
Oh, tadi mau nanya apa guys? Mau nanya apa tadi? Roleplay itu gimana? Jadi gini, Tria, aku kan tadi lagi meeting, jadi gak bisa. Jadi roleplay itu kan... Bapak tahu frekuensi radio itu di mana? Hah? Paksa. Namanya siapa nih? Tahu nggak Pak, itu frekuensi radio itu apa Pak? Tempat siapa? Orang-orang apa? Astaga, nggak pakai topeng. Astaga. Itu orang-orang yang ada di frekuensi itu dia pengedar bom. Makanya saya kasih tahu, soalnya saya tadi tahu dari polisi, saya kan fact intel Pak. Oke, oke. Ketawa lagi. Ini intel Pak. Maaf bos monkey. Apa sih ini? Udahlah jangan main-main. Oh iya, sorry. Bos dimarahin. Bapak senam. Namanya siapa Pak? Kenapa? Namanya si... Vladimir. Vladimir. Enggak habis-habis darahnya kah? Putin kah? Vladimir, mantap. Bukan Putin, Vladimir Putin saya Putin. Pakai BKB enggak apa-apa nih. Oh, Putin, kira Putin tadi. Udah mana sih enggak percaya Bapak nih Vladimir Putin nih. Kok saya enggak percaya sampai saya lihat KTP Bapak baru saya percaya. Aduh, enggak bisa gitu, Pak. Loh, Mbak Nathan Vladimir Putin. Saya nggak percaya berarti bohong dong, Bapak bisa aja orang lain di mana sih, Pak? Bentarnya Mikkel lebih melamun. Saya ngapain jadi orang lain, Pak? Oh, jangan. Tahu. Saya kasih lihat KTP saya, Bapak kasih lihat KTP Bapak mau? Oke, Bapak dulu sini. KTP saya dulu. Oke. Sini, Bapak dulu. Kita semua kasih KTP ke Bapak. Udah tuh, Pak. I want you to the bone. Coba yang lain menjauh dulu. Vladimir Putin ya. Oh iya. Iya Pak. Vladimir namanya. Gak habis-habis kah darahnya? Udah. Ini saya balikin Pak. Balikin aja KTP-nya udah. Subscriber aku kan tangan gue lipet ya. Oke. Okay. Oh, yaudah pas saya makan dulu ya, dadah. Punten. Makan dulu yang lain belum pada makan. Makan dulu Pak ya. Makan dulu. Udah makan belum, Pak? Udah, Pak. Udah, kenyang, Bu. Oh, udah. Anu, Pak, makan. Foxy itu topengnya. Iya, dong, Foxy. Aku ada tato baru, tuh. Tatonya ngintip. Tadi saya taruh situ. Aduh, jangan kekerasan, Om. Omnya, Om. Gimana caranya tadi, Pak? Lagi iseng-iseng radio, kah? Iya, Bu. Emang ke nomor kesukaan Bapak berapa? Sampai ketemu tadi. Ada yang pertama 14. 14 ada siapa tuh, Pak? Nggak bisa dibuka 14. Oh, 14 nggak bisa. Terus berapa lagi, Pak? Iya. Nah, terus lalu berapa lagi? 77 sama 88. 77 ada siapa tuh, Pak, di 77? Ada orang nggak juga. Ada. Nggak ada apa-apa. Terus Bapak coba-coba radio apa lagi? 88. Iya, sama apa lagi ya? 100 sama berapa? 100-100an gitu. Nah, ada nggak orang yang jawab 100-an itu? Nggak ada. Baru 88 aja yang jawab kah? Iya. Bapak emang suka-suka coba radio gitu ya? Pada di mana? Emang angka kesukaan Bapak berapa lagi tadi? Udah, 3 doang. Masuk. Berarti Bapak tadi coba berapa? 14 gak ada. 77 gak ada. 88 ketemu. 100 berapa lagi siming, tadi Pak? Manusia siming. 120-an gitu udah dicobain, gak ada tuh. Rasko izin ke pulau ya. Yaudah Om, mari Om, saya duluan Om. Oke. Okay. Makasih ya semua. Yo. Astaga sayang. Halo. Enggak kerasa ketabrak sekarang. Hah? Iya, ini lagi tes. Ini apa suntikan kayak Captain America biasa. Astaga. Bukan aku yang nabrak, Billy yang nabrak. Aku tadi mau bantuin.
Bukan aku yang bawa, Billy yang bawa nih, aku gak ngapa-ngapain. Yang ngerampok mau yang Bang apa rumah? Bang, bang. Boleh. Astaga, iseng ya kamu. Repair kit beli di mana, di mekanik? Mau rasain 1 juta view kayak gimana? Amin, aku aminin. Ini Bridget siapa? Pak, saya balik pantai naik apa nih, Pak? Ini siapa ini? Bridget! Ah, si Bion, ini si Bion ini. Tembak, 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 tembak. Gak ada radar, tak? Gak ada radar, mana Yon? Yon, lau kemana Yon? Astaga. Gak ada radar anjing. Oh, ding. Ada apa aja sih di bagasi aku? Halo, halo, cek radio. Halo, yang di radio sini? Iya, iya. Kumpul di rumah, nggak usah nyebut nama, langsung aja ke rumah ya. Kami itu dulu, nanti diomongin di rumah. Sekarang di WAC. Baris depan yang. Duh, salah. Ya. Ayang Mangki. Di dalam siapa itu? Gila eh, nah, harus. Kemarin ku. 1 2 3 4 6 8. Rampok, kita ngerampok. Penjara, penjara lah. 9 10 aku belum pernah ngerasain di penjara. Nah, aku udah 3 kali ngerampok. Aku keluar kota dulu ya, semua dadah. Di. Ah, kenapa bilang? Enggak ngerti. Sorry. Enggak bisa bilang. Kalau besok mau ngapain itu terserah lah. Citsu boleh kali. Isi boleh kali ya. Siapa lagi sih? Biasa nih tugas numpuk nih. Ya kenapa gua lari mulu sih? Itu yang di dalam siapa sih satu lagi? Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Atom juga. Oh, yang di dalam tuh enggak tahu siapa. Ciao Bella, ciao. Kita Bella ciao, Bella ciao ya. Diri. Om. Ya. Ini mic-nya lagi berak. Enggak apa-apa. Gua bawa. Sana ini dipakai lagi enggak bisa. Bau. Baunya sampai sini, Bos. Astaga. Udah berapa lama di sini enggak tahu ada lepan golep. Mana ban golep, Bos? Di situ. Astaga. Mana? Tuh, sono. Rumah sendiri enggak hafal. Belum pernah tes drive rumah berarti. Nah. Di sono, cowok. Di kiri, tuh, di kiri. Sekarang nabrakin orang enggak apa-apa, Kadin? Enggak. Ya enggak gitu konsepnya, Bambang. Enggak lu tiap orang ditabrakin semua. Entar dia teriak-teriak, "Woi, apa?" Tapi tetap jatuh ya orangnya. Kena nabrak. Tetap. Tapi jatuh dong, masa tabrak, masa tiduran. Ini siapa yang masih 4, mau 6, lanjut? 8, 2. Atau ada yang mau keluar kota, angkat tangan yang mau keluar kota. Yang keluar kota ke belakang gua. Ah, Dima, ngapain lu, Dim? Yang keluar kota ke belakang gua. Gua. Di rumah sini, Ci. Dim, emang mau ngapain, Dim? 8, paling main yang sebelah. Pas, pas. Mau kawinin anak orang. Pas, pas. Ambil berarti kesini ya. Eh bos, iya aing. Enggak apa-apa baby, aing. Baby. Ki udah berobat belum? Udah, Bos. Baby Tom, sehat. Kamu mau ikut? Sehat. Rampok Bang enggak? Alhamdulillah, mantap. Rampok Bang mau ikut enggak? Pasti enggak ada masalah. Tapi harus menang loh, Bos. Ya, bos. Dia menteri loh, Bos, harus menang loh. Hati-hati iya. Tuh menteri itu dia. Gimana harus menang. Kalian... Kalau kalah dia ya tercoreng namanya. Ya udah hancur. Enggak boleh gagal pokoknya ini. Mau ikut enggak aku tanya dulu, mau ikut atau enggak? Ya, boleh. Ah, masuk keluarga nih. Aku masuk keluarga. Ini karirnya ini pertaruhannya karir kau ini. Kalau kita mah enggak masalah udah keluar masuk penjara sering. Siap kan KTP-mu diambil. Seorang menteri perdagangan tertangkap merampok perdagangan. Presiden yang turun tangan tuh. Malas yang enggak ketemu bal ketemu presidennya tuh.
Emang nama kamu mau jadi presiden? Ya nggak apa-apa sih. Bagus lah, namanya dari jelek tuh di kota nggak bagus. Ini berarti udah pas kuliah nih dari HIPE sampai ke sini. Itu si Oci, si Oci. Oci mana Oci? Ajakin Oci, Oci. Yang udah sering siapa nih? Aku sering. Aku paling sering ya bos, cemana? biar masuk. Keluar. IP keluar. IP masuk. Yes. Masuk IP. Siapa? Aku bos. Aku skip dulu bos. Enggak mending dipilih. Terus kenapa? Ada apa? Skip apa? Mau keluar peta kayaknya ini benar lagi bos. Oh bintang berapa hari ini skip terus bos? Kenapa bintang keluar peta kamu? Takut kah? Tanganmu dipatahin? Builder tunjuk aja kalau semuanya angkat tangan. Bisa nembak nih. IP masuk barisan. Tangan kanan. Tadi kan tadi suruh skip. Sabar dulu ini. Pakai tangan ini. Satu aja bintang. Nembaknya. Tuh dorong lagi tuh siapa tuh? Oci cepetan Oci. Oh ini Oci ikut tuh. Bengek. Mau tabrak. Sini gep. Tit. Ini astaga. Wah ya ampun. Wah. Something bos. Apa tuh? Di sini. Lu gak mau ngapa siapa? Kantong 42. Oh, sok mana? Berarti cepat atau mau ngasih apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa, Tom? Apa itu? Orang apa? Ki, ikut aja Ki, kurang Ki. Dadah. Ih, udah tahu dah, udah jadi. Ya udah ikut aja enggak apa-apa, kurang pula tuh baru 8. Tuh, kamu nih mengingatkan aku sama suara seorang si Abaddon ya. Mikel. Bunyi masuk enggak? Oh, Ci. Astaga, sama. Beda. Aduh, hai sama kayak Abaddon kau nih. Cewek-cewek kan bermain lady slap gitu. Iya, suara sama asli itu. Ada Oci ada. Ya udah, kalian prepare diatur sama Iki Hipe Hans tuh. Bion. Manusia kutang. Aku udah dihitung, bos. Mantap menteri kita nih. Iki sama Hans. Semangat menteri. Masuk heboh ronda nih. Ratakan menteri. Semangat. Benar-benar heboh ini. Ini heboh nih kalau menteri tertangkap ini. Kalian kau kalah. Kena denda. Ada kalah lagi yang merasakan. Aku bisa ini bos. Buat mekanik kemarinnya tangkap heboh aja. Kenapa sih? Prepare. Ini mimpin yakni ikutannya kali ini. Yakin siapa presiden yang diwawancari. Cepat prepare yaudah, sana IP mimpin, yang IP mimpin. IP mau enggak mau. IP mampu IP. Sama Pak Hans tuh. Enggak usah banyak enggak. Bos. Enggak, aku ikut. Aku ditantang buat enggak sama kamu katanya yang. Mana Tom? Jadi gimana? Ikut ayang ikut aku enggak. Drang. Prepare. Aing deh ikut Pak Hans. Kamu enggak ikut? Enggak, Oci ganti ya. Kamu IP ikut. Kamu pimpin. Aku pimpin dari jauh, bos. Tenang aja. Oh. 9 mereka. 9 bodoh. Ini yang benar ikut Pe. Siapin lah mobilnya biar enak. Ya, dia aing siapin. Aing dulu, aing. Yang. Aku siapin buat kamu dulu. Ah, jangan dorong. Sabar. Ada 24. Aku GHB ada yang dapat hadiah dari pemerintah nggak usah. Di mana lagi? Pakai yang kantor aja. Gak apa-apa, aku ada kok. Sama aja. Baby mau pakai apa? Mau pakai shotgun? Mau nyobain nggak? Nggak. Negatif. Hey. Positif ambil dong nanti. Wah. Yang butuh vitamin ada berapa orang? Oci. Kayu siapa gak lagi? Nikel. Okay. Satu. Tuh ada yang kosong sih. Paling yang lain enggak? Ke sini yang butuh vitamin ke aku. Yang kalian di mana? Mau ngambil kayu enggak? 594. Ganja ibong. Obat kuat. Mau beli mobil enggak? Beli mobil enggak tuh? Buat apa tong kok beli mobil tong? Enggak jual mobil. Mobil apa kok jual tong? Mobil mainan. Kok aing segala barang haram ada sih, opium ada, koka ada, kanabis ada anjing. Astaga. Di kantong. Opium aku ambil aja. Lengkap. Pengedar. Bunda mau minta benet boleh kah? Oke. Okay. Lah, aku enggak mau pakai sniper, pakai aja. Bintang. Ke website. Website. Mana pula? Cek aja.
pakai baju apa kita? Gak ada yang jawab. Gak tahu. Sembarang. Tanya si bos aja. Oh, okay. Biar. Ya, apa? Jangan ngomong apa apa. Diam-diam. Sembarang aja yang mau kamu apa, yang kamu suka apa, pakai aja. Mau pakai apa? Kamu mau siapa lagi yang butuh ada vitamin yang, ini masih ada ada di yang aku nomor apa aja lah yang nomor enak nomor aku now, 3 now masih merah tadi saat ini udah di udah bocor tadi barusan di radio ngomong ya udah aku telepon dia bilang aja jangan ngomong jangan nih ya ini sniper jangan reload dulu. Ya, tapi sih aku enggak tahu, guys. Rambutnya panjang. Yang di rumah masuk radio 757 tuh SMS dong SMS si Alpha tuh cek cek mau senjata masuk cek radio cici gak ada barang tuh senjata Tom Tom masuk radio 757 Tom sudah mau senjata reload dulu ya halo assalamualaikum waalaikumsalam belum dikunya assalamualaikum semuanya halo cek radio Cek radio. Halo, cek radio. So. Aku level berapa? Level 4. Ah, bentar lagi level 3. Enak ya. Gini-gini aku ada kerjaan lagi, aku harus AFK kalau. Cek radio. So. Oke. Okay. Tadi yang butuh bendek siapa nih? Bentar, bentar. Sini sini, ke aku. Tes. Tes radio. Masuk. Masuk. Peluruku ada berapa sih? 38. Hah, ini radio berapa sih? 757 kenapa? Bener kan? Enggak, bukan radio kecil. Bener ini 757 kenapa? Yang. Oke. Mak. Pilih kantong berapa? Pilih. Ah, aing udah main. Apa main aja udah. Kalau saya. Ini peluruku sisa 38 di kantong. Ya udah kau yang pakai yang. Kok 38 sih? Kan aku pakai. Nah, kan ada di sininya 100. Di sini 60. Iya. Eh 30 60 tambah itu. Coba aku lihat ya. Mana? Itu tuh si Tom tuh kasih senjata tuh. 60 tambah cukup enggak? Cukup sayang. Itu 100 cukup. Kamu P50 ada enggak? Bawa enggak? Bawa. Itu si Tom simpan nanti tetapnya kasih kita. Shotgun, padim sniper. Ini si apa? Ini udah pas semuanya. Nanti oh iya kan? Masuk bersebelas. Oh, si Tom ini aja nih SG nih si Tom nih. Atau ada sniper nih. Tunggu siapa kek yang bebas, mau bebas, siapa bebas. Lah. Pakaian apa nih? Gua aja semua sini gua bawa shotgun, bawa sniper. Aksi aja. Enggak lu sniper, lu shotgun nya sini Hans. Mampus, mampus. Snipernya Tom, gua rifle. Sini sini sniper. Betulan enggak okay, bisa kah? Serius bisa? Kau, yakin enggak? Harus menang nih gimana nih? Kalau enggak yakin, kalau enggak yakin enggak ikut aku ini. Oh, yaudah, tuh kasih. Menteri. Menteri juga permainannya bahaya nih, sniper nih. Iya, iya. Yakin enggak? Tujuan bersama ya. Semuanya ganti pakai pakaian aksi. Aku sniper sama shotgun ya. Baju yang keberapa, Bu?
Aupan dah opa. Oh ya, oke. Okay. Kau di mana? Aku jalan ke kota. Oh, tidak itu yang mau aks. Kamu? Oh. Kesini aja opa, ke rumah aja. Oke. Okay. MK biasa dia jarak jauh, katanya sih dikasih tahu kemarin kayak gitu. Kamu pakai apa Tom? Pakai shotgun Tom? Udah pakai sniper, dia sniper. Baru gua kasih bion. Astagfirullah. Udah gua siapin. Jauh bela. Ya udah bentar gua ambil lagi. Peluru-peluru udah di aku soalnya. Gila, Pak Menteri pakai sniper. Pak Menteri pakai sniper. Ngeri ya. PS betulan. Ngekel. Ini radio mana sih sebenarnya? 757. 757. Ah, oke. Okay. Oh. Masih lama nih kayaknya nih polisi ini kenapa ya? Bos aja kali yang ikuti bos. Kenapa? Udah sering bos. Gak apa-apa kan komandonya kamu. Enggak IP. Ada IP. Ah udah prepare juga, lanjutin aja. Gak apa-apa bos. Kan kau udah pakai pak. Ikut Bangki, ayo. Eh udah lanjutin deh. Ikut Bangki. Enggak, lanjutin. Bos. Lanjutin, iya, bos itu baby sendirian nanti. Enggak apa-apa, mau sama Bangki aku. Ini lagi dites dulu kalau dipisahin gimana nih? Pret. Enggak bisa sebetulnya sih. Alasan. Bisa sekali ntar terus-terusan nih gimana? Halo. Hai. Makanya jangan banyak bohong, bos. Banyak bohong. Kemarin kan udah ketahuan ke satu. Hai, bajunya. Bye-bye, Andre. God bless you. Ikut aja, Ki. Seru kayaknya kalau masuk keluarga, seru banget. Di sini bukan cari uangnya, cari keluarganya. Ngeri, menteri kita memakai cyber, bro. Bahaya nih. Yon, berarti, siapa Kel? Berarti kau main ular ya, Kel? Lebih dapat gitu RP-nya. Yap. Kenapa? Opa-opa. Iya. Kenapa? Nah. Main di ular. Enggak ular ya? Iya. Oke. Ya, ini radio pada radio berapa sih yang perampokan? 757. 757. Lah gua dari tadi di 28 sekarang bego ngomong. Nah kan. Bentar nih tunggu apa nih. Satu. Satelit aing bermasalah nih. Cek. Ayo opo sini. Udah boleh. Ke mana? Ke rumah cepet. Oke, we. Kok kenapa enggak ikut? Alpha kurang. Itu opo ganti Paiki tuh. Paiki enggak ikut. Bos saja yang udah di rumah. Ayo ikut. Aduh, ini polisi gimana? Masih sibuk ae. Lama lah mendingan. Bos kah bos? Ini polisi. Yaudah sini. Nah, Alpha ganti aku cok nih. Mau shotgun enggak, Bil? Enggak. Lanjut, Pe. Astaga. Mana food truck? Dari mau food truck. Bos pakai shotgun aja, bos. Aku pakai senjata biasa. Enggak, kau aja pakai shotgun. Lemak. Di sini ke keluarganya tuh dapat. Down duluan lagi. Ke keluarganya tuh. Ntar gua geledah aja, Dim. Ntar down duluan. Gua ambil-ambilin aja, Dim. Yang pegang sniper, yang pegang shotgun gua ambil-ambilin. Punya polisi juga gua ambil. Terus gua keluar kota deh. Aman. Setuju, aku setuju. Culik langsung. Ini Oci udah kehitung belum sih? Udah kan, Oci udah kekasih, udah kekasih. Udah, bos. Cuman dia migrasi. Lagi migrasi. Ntar aku makan dulu ya, bos. Kalau bisa bawa aja tuh truk makanan sambil nunggu. Coba ya kita nembak. Hah? Ini ya. Sama kita orang nembak. Itu sama apa? Yang lain. Nembak ini. Hydran. Yang lain lah. Enggak apa-apa, bos. Kagak ikut aku. Ini gondrong. Ini si kita. Gondrong aja nih. Oke. Okay. Udah ya, udah enggak apa-apa, biarin. Aku enggak kebiasa banget nembak di GTA, belum pernah. Mesti level bukan level berapanya, tapi lebih ke gimana ya ngomongnya ya, bukan level berapanya tapi lebih ke radio berapa sih tadi? 757 757 ganti bajunya Ci. Okay, this is hype to dispatch processing buka sepatu kali ya 34-35. Boleh
zero one suck attack dan terus. Bukan level berapa, yang pasti minimal level 3 itu minimal level 5. Joget-joget. Nah, 10-1 10-1 tuh apa artinya? Di mana? Enggak tahu. Di mana pos mana kan? Ayo 10-1 ayo 10-1. Kalau kalau ini kalau di mana? Di mana? Posisi posisi di mana? Polisi lagi rapat loh. 10-2 Selama enggak? 10-1 tolong. All unit 10-1 All unit 10-1 All unit 10-1 Tapi kamu di sini kalau cewek itu dapat privilege bisa langsung, tapi kalau cowok benar-benar harus ini di depan rumah. Harus jadi petani dulu. Prosesnya agak lama. Bisa sekali ku tembak. 10-8 apa tuh? Ini aja bilang 10-1 meninggal. Gimana tadi? Meninggal benar-benar. Lama nih Dim, enggak apa-apa. Cepat kok. Lama. Lama-lama berarti. Cancel ya. Eh, emang ya? Kata siapa? Astaga. Lama. Informan. Ya, enggak jadi. Udah inginin, udah ngomongin. Bentar lagi kah? Wah, bentar. Nih. Nah, pusing bola aku ada lagu nih. Mana MVP kita nih? Ngap. Naga ngap. Gila, di sini ada 3 cewek. Aku, Naura, Ochi. Anak baru satu lagi Tom. Astaga, enggak ngerti ini. Kayak penjara tapi jangan underestimate ya. Aku sih enggak membantu banyak, aku cuma membantu. Semangat. Aku enggak bisa mereka, aku enggak bisa tahu mereka style lagu apa. Coba deh aku iniin dulu lagunya. Mau denger juga mereka style lagu apa sih? Enggak nyata ditabrak mobil enggak mati kan. Hah? Iya kah? Masih lama enggak ini, Boy? Pada tadi. Bentar lagi katanya. Kata Gilang BM. Gas Paleto. Au. Oke, gimana salam ini nanti mixing? Thank you Ngap, thank you udah mampir ke sini Ngap. Naga nih, Bos. Ada Tom. Lagu apa? Mantranya Bang Drong, lagu apa? Paleto aja Bos, ayo Bos. Coba Bella. Ah, mau dong. Mode Paleto ayo. Bella Chow. Eh, Paleto, kita semua ke Paleto ya. Mantra nih. Mantra sili 4. Halo. Semuanya. Kita ke Paleto. Oh, udah Paleto. Ya. Paleto. Ya. Paleto katanya. Ya udah. Paleto lah. Eh, bawa mobil. Ochi sama baby kan belum. Jangan dulu Paleto, coy. Masih banyak yang baru. Anjing ini si Tommy aja. Au, gaya-gayaan siapa sih Paleto? Nda, ini kan si baby sama Ochi keseringan di Pasifik. Apa Pasifik aku belum katem. Enggak pernah nih aku keluarin peluru cuma 3 doang. Ya udah Paleto. Ya udah keluarin aja sekarang Nora. Keluarin. Ya udah. Iya nih, mau buang-buang lagi Bang. Bang kalau udah mantap kita Paleto. Biar kelihatan kurang. Paleto ini next level soalnya. Yang menang di sana hoki semua. Jaga dulu ya. Sambil nunggu. Ya apa ini? Wih? Ya. Wih? Ya betul. Merasa dicengking canggo Nigeria. Bella jauh. Nggak usah nyanyi dong, rusak lagunya jadi dia. Aku keturunan Spanyol, cok. Sayang kan dong.
Riki Febrianto, hai. Waalaikumsalam. Ya orang lah, siapa lagi kan? Halo. Kita perbarukan balik dulu lah ya. Si Oci, si Oci. Coba. Oci. Aku balik dulu. Oke sama ayo balik dulu. Udah itu tadi. Ciao, 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 Severine. Polisinya masih sibuk. Ini mana lagi yang ikutan sih, coba yang ikutan baris, yang ikutan baris. Aing jadi kayak aneh gini, kayak kurang. Eh yang ikut sini, baris-baris. Baris lurus, ini aja bang. Gelai kali, gelai-gelai samping ini gelai. Oci. Oh ini Oci. Ini Oci. Ini Oci. Mana kayaknya ini Ci? 4 satu lagi mana? Kayaknya kelamaan deh guys kalau guna ora migrasi. Jadi kapan kan kita lanjut yang besok aja ya guys ya? Pasangan apa? Boleh ya udah kemalaman nih di jam ini. Ini Pak Menteri perdana kah pegang sniper pada Pak Menteri? Kalau untuk pegang ini sudah pernah tapi untuk nembakin belum. Berani-beraninya. Bosnya yang dipukul. Apa sih bang? Oke, gudang pakaian. Pakai helm lah kau nih, Tom. Copot kan. Aku berperan dulu ya, thank you semua. Oke, cukup. Ya udah paling gitu aja dari aku buat Anda, hari ini. Tom, kesini per Tom. Lanjut udah kau watch and udah jam segini. Kita polisi juga nggak tahu sampai jam kita berapa. Diskusikan lagi. Ya besok ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Besok ya. Pion katanya dari dulu pin megang pingin pakai nggak pakai. Iya, besok bisa ya aku sampai pagi soalnya kan satunya libur. Kalau besok kan aku ada kerjaan pagi. Di sini jadi aku off streaming dulu. Ya tutup ya udah deh, nggak apa-apa ya Tech Gamers. Makasih lo udah ngerti. Kamu baik sekali. Thank you semua yang udah nonton. Makan dong gua. Kamu mau jadi petani dulu nanti. Iya, nanti kalau ketemu aku bilang halo kak, ada kerjaan nggak gitu bisa. Jadi segitu dulu hari ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe. Dan kalau misalnya kalian kepo keseruan aku sama bikers, ada Bang Gondrong juga. Kalau kalian kepo, nanti aku kemungkinan akan bikin konten. Ada Bang Iki juga. Ada Bang Iki, thank ada Gondrong. Thank you guys ada semuanya. Ada Bang Iki, ada Bang Gondrong, ada Alfa, ada siapa thank lagi you. Nih ramai. Thank you udah nonton. Ya. Tungguin keseruan kita mencari pembunuh Dubai. Selamat tinggal. Thank you semua. Dadah. Dadah. Kok udah dadah. Enggak ada aturan katanya enggak boleh pakai api ya. Dadah, follower baby. Follower. Emang iya. Jangan lupa mampir ke Rosika Dea juga. Rosika Dea. Aduh. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, 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 Bella ciao. Aduh. Jangan lupa pantengin kebucinan aku ya. Aduh. Mantap. Nanti ada live-nya di ini di Bigo Live. Aduh. Ya udah, intinya thank you guys for watching. Thank you banget udah support aku dari sekarang sampai dari tadi sampai sekarang. Besok kayaknya aku live-nya lama. Sorry hari ini enggak bisa lama. Karena udah time to rest.
thank you for watching, thank you for coming, God bless you all, I love you so much. Tungguin nanti ya, aku mungkin akan bikin konten. Thank you, bye bye, I love you, see you in my next video, bye. Zombie apocalypse. Zombie apocalypse.